mungkin appropriate untuk mendefinisikan latar belakang Mas Sabrang sebagai seorang yang juga multidisipliner gitu ya. Jadi saya tahu Mas Sabrang tentu pertama dari konteks musik ya, band gitu kan. Tapi kemudian makin kenal dengan Mas Sabrang, makin banyak dimensi-dimensi lain yang ya, relevan di bidang sains, di bidang saya juga banyak dengar diskurs Mas Sabrang dengan komunitas kebudayaan tentang hal-hal yang sifatnya religi, sifatnya politik, sifatnya sosial dan budaya. Nah, itu hal-hal yang menarik gitu. Nah, pertama saya mau kenal Mas Sabrang dulu. Jadi Mas Sabrang Mowo Damar Panulu itu menurut saya Panulu. namanya indah. Benar ya, Mas ya? Iya benar. Namanya Dulu indah. bapak saya pengen cari nama yang indah kayak gitu, tapi kurang poetis gitu. Jadi namanya bagus ya, literal ya. Kan makin 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 pintar orang itu makin bisa membawa abstraksi itu. Gitu, biasanya. Kalau karena bapak saya mungkin kurang terlalu ini ya, terekspos dengan kaum intelektual atau gimana sendiri bukan intelektual. Namanya Eksplorasinya literal. mungkin bukan, mungkin eksplorasinya bukan di bahasa mungkin mas. Tapi Kalau saya bagus itu perempuan tadi. nama saya, kalau saya perempuan nama saya mungkin Mbak Heno, Pak. Tapi katanya itu loh, apa mas bagus? Kalau sekarang di Jawa Timur yang sebutan Gus-Gus itu, ada Kiai, ada Gus, Gus Dur, Gus itu dari bagus itu katanya awalnya. Oh gitu. Apa Boleh juga saya ya, saya dengar jadi. sejarahnya gitu. Bagus, bagus, nama-nama Gus, Gus yang tadinya tidak hanya untuk kalangan pesantren, tapi lama-lama identik dengan kalangan agama lah. Anaknya Kiai Oh, disebut gitu. sebagai Gus, Bagus. Asalnya dari Bagus, katanya gitu. Oh, Kan kalau Jawa artinya. sering gitu, anak Bagus, Cahayu, kan gitu kalau manggil anak kecil. Oh, Ya, artinya itu. bagus. Sejarahnya panjang mas ini apa bagus tuh nggak sederhana cuma bagus tapi kan juga Wah. ada kultural rohnya ada itu. Nyata bapak saya lebih pinter yang saya bayangkan. Kalau Mas Sabrang mau Damar Panulu artinya apa, Mas? Nyebrang, Kalau Sabrang menurut nyebrang. iya kalau menurut bapak saya sih Sabrang Mowo itu menyeberangi bara api. Oh. Damar Panuluh itu lampu penerang. Jadi menyeberangi bara api untuk menjadi lampu penerang. Doanya sih seperti itu. Ini kayaknya Ada harapan lewat juga di api situ. terus sejauh ini. Oh iya, wah itu memang ini ya apa apa trajektori seorang pahlawan pasti begitu, selalu melewati Pas. kawah api. Kawah Chandra di muka. Oh gitu. Tapi ada meaning artinya. Oh jadi artinya itu. Ya, Nah mungkin. terus sejarahnya Mas Sabrang. Jadi saya research jadi latar belakang Mas Sabrang. Pernah menjalani pendidikan di Kanada di bidang yang matematik yang mungkin bagi banyak orang agak agak jauh ya dari persona Mas Sabrang sebagai seorang musisi. Bisa nggak diceritain kira-kira bukan jalan menuju pendidikan di matematik tapi yang membuat Mas Sabrang menekuni bidang itu, interest-nya dari mana? Karena jarang saya dulu pernah ikut band walaupun bandnya jelek gitu ya. Tapi nggak ada tuh teman-teman saya dari situ yang mau belajar matematik. Mungkin ini kalau kalau paradigm-nya, mental modelnya belum saya jelaskan agak-agak itu juga ya agak membingungkan ya apa sih kok matematika loncat fisika ada musik dan segala macam kayaknya random banget ya maksudnya ya. Tapi kalau kalau paradigm saya dari awal memang pembagian itu kan human construct. Kalau apa namanya? Kalau reality construct yang lebih mendasari saya merasa dunia itu kan satu bagian aja kita punya kategorisasi itu cuma kebutuhan kebutuhan simplifikasi terhadap sebuah bidang kan gitu dan dari kecil memang apa namanya strive saya itu understanding things sama puzzling dari dulu memang gitu apa namanya pengen pengen understand things pengen memecahkan masalah apa main puzzle mencari secret ya seneng senengnya memang memang dari awal sampai sekarang tuh strive-nya di situ. Makanya saya nggak punya keraguan untuk masuk bidang-bidang yang sepertinya loncat-loncat.
apa matematika, fisika, psikologi, loncat kemana-mana pun saya nggak masalah karena saya ngelihatnya, saya nggak gitu merasa terkonstrain sama disiplin yang diciptakan oleh dunia modern ini loh, mau pakai bidang mana gitu, karena ya, karena saya juga nggak tertarik sama bangsane apa ya, sorry kalau bahasa Jawa yang keluar ya, saya dari dulu juga nggak tertarik sama ikonografi ya, maksudnya pangkat kiai, pangkat Pak Haji, apa namanya, title insinyur, title PhD. Bukan saya tidak menghargai, tapi saya tidak tertarik untuk membuat itu menjadi strive gitu. Strive, basic strive-nya emang understanding things. Jadi ya ketika itu saya sekolah justru ngambil 3 mas sebenarnya, tapi yang ambil saya gelarnya saya ambil 2. Saya sama tambahan satu lagi psikologi karena saya melihat itu beberapa fundamental hal. Itu itu kenapa saya ngambil 3 itu juga ada basic thinking-nya juga. Karena saya ngeliat layer reality di human experience kan basicnya itu ada first order language, first order logic-nya itu disediakan matematika, koneksi sama keluarnya, alam sekitarnya disediakan oleh fisika, understanding self-nya disediakan sama psikologi. Nah, menurut saya itu 3 batang itu bukan ranting. Coba 3 batang ini tak tempuh dulu nih. Kan setelah itu rantingnya nanti ke sosiologi, rantingnya ke politik, rantingnya ke yang lain lah. Intinya kan gitu. Jadi ya memang bukan career decision itu memang. Curiosity decision itu. Masuk musik juga bukan plan of karir juga mas, kecelakaan kok itu. Apakah ada ini unifying spiritnya? Apakah karena tadi kan ada utility katanya, utility-nya penyelesaian masalah. Lalu ada juga hasrat untuk mengerti lebih banyak. Apakah musik masuk dalam situ juga? Musik saya melihatnya sebagai utilisasinya dari knowledge yang lain. Ini saya melihat musik ini pada layer yang unik ya, dan apa namanya? Saya membuka terus nih. Apa yang dari musik nih? Karena kalau sederhananya kan musik cuman organize noise kan. Noise yang diorganisir sedemikian rupa. Kenapa kemudian panjang gelombang yang punya kelipatan tertentu menghasilkan efek tertentu di manusia, itu kan juga menarik itu. Kita learn by experience bukan learn by eksperimen kalau musik. Karena membuat musik kan pertumbuhan scale misalnya itu kan dari penemuan experience bukan dari apa scientific endeavor kan gitu. Apa terus waktu itu saya tuh sebenarnya tertarik gimana nih? Ada sebuah language yang tidak intrinsically membawa meaning tapi membuat kita bisa merespon terhadap impuls musik tersebut. Nah, itu very interesting untuk saya. Ini enggak ada inherent meaning-nya ini karena dia cuma suaranya. Tapi kenapa dia bisa evoke emotion di dalam diri manusia? Bisa bikin sedih, bisa bikin bahagia, dan seterusnya. Itu very interesting. Dan saya analitik itu pakai matematik dan fisika. Dan mau tidak mau harus mengetahui biologis, struktur Fletcher Munson, apa namanya, telinga seperti apa, range-nya seperti apa, terus hubungan sama apa detak jantung, misalnya beat itu ada hubungannya sama detak jantung juga yang menghasilkan apa namanya respon tertentu, dan seterusnya. Mau nggak mau belajar biologi juga. Mau nggak mau, saya dulu sebelum di Leto itu saya bikin spreadsheet statistik itu. Saya menganalisis 40 lagu dari tahun 70 sampai 2000, bukan 2000, sampai 95 kalau nggak salah. Saya kumpulin 40 lagu yang top gross di dunia, sudah saya cari pattern-nya di situ. Mathematically, apa spektrografi, dan seterusnya. Ada ya hubungan tren sama. Kan ya ada beberapa komponen besar yang berinteraksi itu, human-nya dengan fisiologinya, culture-nya dengan apa namanya acquired taste-nya, dan intrinsik musiknya misalnya brass apa instrumen brass itu kan isonya brass instrumen itu kan lebih banyak wave-nya kan tajam, triangle wave apa mungkin bukan square wave ya, lebih banyak triangle wave, harmoniknya diganjil itu menghasilkan efek yang lebih agresif daripada string yang
wave-nya lebih seperti sinusoid, tapi apa namanya harmoniknya banyak digenap misalnya gitu. Dan saya mencoba mencari pattern itu, apa sih, oh ada genap, ada ganjil, menghasilkan efek yang berbeda. Nah, pengetahuan itu coba dimasak jadi musik. Kalau saya bikin musik acceptable nggak ya? Kan eksperimennya kan gitu. Nah, terus kebetulan eksperimen itu didengar oleh label, terus yuk bikin album, yuk jadi musisi. Oh, iya. Jadi kecelakaan. Pada waktu itu, kalau memang saya pertama saya lihat lirik dari Mas Abrang, tentu ada ini ya, pesan di situ, ada inherent message di situ, ada pesan yang mau dikomunikasikan ke pendengar. Tapi pesan itu nggak kemudian didecode hanya dalam sebatas alfabet ya, tapi ada substrata message carrier dalam bentuk beat atau dalam bentuk chord progression atau dalam bentuk hal macam-macam gitu. Itu semuanya dipikirin dari awal deh ya, Mas ya. Saya nggak berani ngomong bahwa 100% dipikirin ya. Ada things yang evolve juga nih. Di tengah jalan kita ketemu something better ideas. Kita spark something ideas dari previous work misalnya gitu. Jadi ya evolving, tetap kalau saya ngomong evolving. Iya. Experience belajar. Iya memang juga. Betul sih. Musik itu punya efek yang subconscious ya. Beat itu jelas-jelas. Tapi juga memang kalau sudah mau menganalisa di level itu agak sangat kompleks gitu ya, bahkan kelihatannya para saintis yang bisa mengambil korelasi antara beat per minute sama efek terhadap organisme itu baru semacam scratching the surface gitu. Iya. Karena bahkan ada religious experience yang musik bisa evoke tanpa ada penjelasan yang memuaskan menurut saya, apalagi dari domain saintis. Tapi pertanyaan saya, dengan begitu banyak layer disiplin yang Mas Abrang pernah punya pengalaman jalani, apakah Mas Abrang bisa mengamalgamasi kontribusi dari bidang-bidang ini untuk memandang dunia dengan unik, berbeda dari orang lain? Mungkin konteksnya Indonesia. Apakah ada hal-hal yang Mas Abrang lihat yang hanya mungkin bisa diakses oleh amalgamasi dari sains, musik, matematik, atau kebudayaan? Ini kita perlu lebih tajam ya kalau mau ngomong pada sisi apa atau gimana. Tapi mungkin saya bikin analogi yang sederhana ya permukaannya. Dari experience saya, ketika saya belajar something, itu sampai pada sebuah titik di mana saya merasa kenal organisme. Itu jadi seperti organisme. Dia punya mental modelnya sendiri, dia punya sifatnya sendiri, dia punya limitasinya sendiri, dan seterusnya. Mau matematika, fisika, dan seterusnya itu jadi seperti kenal sosoknya nih. Oh, sosok fisika itu kayak gini, sosok psikologi gini. Dan itu berefek pada ketika saya memotret dan mengenal something, termasuk Indonesia kan gitu, termasuk Indonesia, saya melihat Indonesia itu organisme yang seperti apa sih, kan kemudian simpelnya dibuat seperti itu. Nah, ini yang nggak kemudian nggak agak nggak enak ngomongnya, karena pada kesimpulan pandangan saya, Indonesia ini punya penyakit yang complicated. Ini bukan organisme yang sehat, intrinsically penyakit dalamnya luar biasa banyak ini, dan kita mohon maaf, ini pakai istilah matematika ya. Kita selalu mayoritas pemecahan itu pakai first order logic semuanya. Sedikit yang pakai second order logic, apalagi pakai higher logic nih. Pada coba, organisme yang seperti apa tuh maksudnya? Seperti apa first order logic kan melihat sesuatu sebagai kuantifikasinya sesuatu, belum melihat propertinya dan belum melihat hubungannya, itu di second order logic. Jadi ketika memecahkan sebuah masalah, itu masih pakai reduksionis science. Jadi masalah pendidikan, ini kayak nggak ada hubungan sama yang lain. Masalah pendidikan di-constrain di situ, coba dipecahkan, ayo gurunya berarti ininya. Ini nggak melihat interaksi sama society-nya seperti apa. Ini kan apa second order logic-nya. Third order higher order logic-nya melihat ke belakang nih, melihat evolusi time-nya dengan udah
higher order logic. Ini kalau sebuah sebuah organisme nggak punya pandangan higher order logic, dia nggak bisa create future-nya. Kan gitu. Dia cuma Saya jadi ingat ini. Kemarin sempat baca bukunya Daniel Kahneman. Daniel Kahneman mungkin Mas kurang tahu ya. Ada thinking fast and slow ya mungkin. Karena tapi kan latar belakangnya psikologi juga. Sistem ada kaitannya mungkin ya. Jadi jarang sekali saya lihat demonstrasi dari thinking slow yang membutuhkan modeling, itu pemasukan variabel yang kompleks yang sifatnya temporal jangka panjang. Semuanya impulsif gitu ya. Yes. Ada gitu ya. Mungkin Mas Abraham maksudnya itu ya. Iya. Maksudnya ini saya sambungkan ke nggak apa-apa ya. Coba saya sambungkan ke Von Bertalanffy ketika dia tidak bisa menjelaskan evolusi. Apa gimana dia bikin teori evolusi, apa bikin framework terhadap evolusi ini karena panjang banget dan nggak bisa dieksperimenkan langsung nih. Kita kan hanya bisa melihat proof of history-nya. Itu pakai paradigm reduksionis yang biasa dipakai di natural science doesn't work. Kan dia harus pakai paradigm thinking yang lain nih. Sehingga kemudian dia pakai apa system thinking untuk bisa menjelaskan bikin teori tentang evolusi. Nah, kalau mau ngomong dari sudut pandang itu, problem yang di-create oleh science yang tumbuh ini, salah satunya problem bawah, ini kan pakai iceberg model misalnya, ya. Problem yang di bawah laut yang nggak kelihatan, itu kan kita terbangun cara berpikir reduksionis. Nih. Naluriah kita dididik dari kecil nih berpikir reduksionis, which is works very well in science. Tapi works sangat tidak baik di social science ini. Kalau kita ngomong society, it doesn't work pakai reduksionis. Makanya kan ada alternative thinking dengan system thinking-nya itu. Bertalanffy, si Russell Akoff, dan seterusnya lah. Dan saya melihat 20 tahun terakhir. Russell Akoff juga salah satu yang trigger system thinking itulah. Kan mulai 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir mulai gini. Kita nggak bisa dong memecahkan masalah dengan cara berpikir yang membuat masalah tersebut. Oke. Sehingga pivot nih, kemudian pivot. Kita pakai paradigm lain nih ngeliatnya nih. Kemudian ada muncul sistem apa tragedy of the common, firefighting problem. Kita punya archetype problem dari society. Kan lahir itu kemudian. Nah, di Indonesia problemnya mungkin saya salah ya dari yang saya alami kan jadi gini karena kita biasa adopsi dalam tanda petik ya sistem adopsi pendidikan adopsi pertahanan adopsi kita lupa akar nih akar why-nya kita pakai tools itu sehingga sangat susah untuk bisa keluar dari kerangka tersebut kita tidak menggunakan science sebagai kita tidak menggunakan ilmu pengetahuan fresh mungkin ya kalimat saya kita tidak naluriah menggunakan ilmu pengetahuan sebagai tools untuk create future. Tapi seperti justru limitasi. Pengetahuan itu adalah limitasi untuk bergerak. Dan itu limitasi yang dibangun, yang kita adopsi. Itu kan agak, why? gitu. Kita Nah, makanya saya kenapa sedih melihat Indonesia itu karena sangat reaktif kalau pakai bahasa Mas Bagus kemarin. Itu. Gimana makhluk reaktif bisa plan for his future. Bahkan saya juga melihat yang lebih sinister lagi ya. Mungkin sains itu dipakai untuk means of social capital bahkan gitu. Jadi bukan sainsnya tapi mungkin derivatifnya seperti gelarnya atau lulusannya. Gitu kan. Jadi dimensi pemecahan masalah yang ditawarkan oleh lingkungan universitas di Indonesia sebenarnya nggak terlalu besar. Gitu loh. Dan saya juga mau mungkin kita kerucutkan diskusinya ini mungkin ke arah pendidikan gitu kan Mas ya. Karena ada banyak sekali PR di Indonesia gitu ya. Tapi di masalah pendidikan, saya mau ke Mas Abraham dulu kira-kira. Kita kan sama-sama sojourners ya, apa tuh maksudnya? Pernah menjadi diaspora, saya masih jadi diaspora. Entah kata diasporanya itu tepat digunakan atau enggak itu urusan lain gitu. Maksudnya pernah di luar negeri mengenyam pendidikan di luar negeri. Apa yang Mas Abraham lihat di Indonesia pendidikan baik dari strukturnya maupun hasilnya yang mungkin bisa diperbaiki atau ada yang salah di mana atau ada yang benar di mana? Ini
Ini kan problem dunia sebenarnya tentang pendidikan menurut saya. Ketika mau membreakdown itu, kita mau breakdown itu kan saya pengen biasanya nggak ngomong sebelum ngomong Indonesia tentang pendidikan di Indonesia kita lihat pada akarnya dulu diciptakan di mana untuk what solve what problem apa first principle-nya sebenarnya apa available teknologinya gimana sehingga dia keluar solusi itu. Karena kalau available teknologi berubah, itu yang dilakukan Elon misalnya kan. Teknologinya sudah advance, apa namanya? First principle-nya tetap dijalankan, kita bisa punya solusi berbeda nih asal memecahkan masalah yang akan dipecahkan tersebut. Yang paling terkenal kan aku cerita apa? cerita lucu tentang limit gedenya roket itu loh. Ini agak belok sedikit ya, tapi fun diceritain. Kalau roket keluar angkasa kan ada maksimum radiusnya. Kenapa maksimum radiusnya segitu? Ini kan ceritanya panjang. Karena kalau dia harus ditransport lewat kereta, jadi nggak bisa lebih gede daripada apa namanya terowongan kereta tersebut. Oke, okay. Terowongan kereta kenapa gedenya segitu? Karena ukuran relnya segitu. Oke, kenapa ukuran relnya segitu? Karena dulu relnya dibangun di lekukan jalan yang dibuat oleh Romawi pakai kereta, ada bannya dua di situ. Kenapa dibuat gedenya segitu? Karena pas dua pantat kuda. Jadi kan ini limitasi ke bulan gedenya roket ini dilimitasi oleh dua pantat kuda berapa ratus tahun yang lalu. Nggak ada hubungannya sama aerodinamik. Maksud saya, kita jangan terjebak dengan itu di hal-hal yang tidak perlu terjebak dong. Nah, misalnya salah satu yang kemarin saya debat tentang prinsip dari pendidikan itu. First principle-nya sebelum menyediakan pekerjaan dan semuanya, itu kan elevate human. Sehingga dia lebih punya capability untuk plan his future. Sehingga choice-nya terbuka untuk orangnya. Karena dia punya cukup modal pengetahuan untuk bisa choice future-nya. Untuk membuat choice pada future-nya. Whatever choice, he choose. Kita nggak punya kontrol terhadap itu. Tapi available informasinya, kalau bisa kamu punya, agar kamu punya make wisest decision. Kan gitu. Salah satunya adalah pekerjaan. Itu salah satu dari pendidikan. Nah, dulu mekanisme pendidikan kemudian, karena belum ada metodologinya, kemudian dibikin struktur sekolah, sebagai sumber ilmu. Saya membayangkan itu analoginya seperti sumur. Sehingga kita punya istilah menimba ilmu. Karena ngambil dari sumur, ngambil dari sungai, dan seterusnya. Itu karena memang sumber ilmunya terbatas, sehingga harus mendekati sumber ilmu tersebut, sekolahan atau sumur tersebut lah. Sekarang teknologi menyediakan availability terbuka nih. Kalau ilmu adalah air, kita udah nggak perlu ngambil dari sumur, karena sudah hujan deras dengan available teknologi nih. Dengan hujan deras, dengan internet, ini hujan deras nih. Kamu ngapain bikin sumur banyak lagi? Ini udah hujan deras nih. Premis yang kemarin itu bisa kita rubah sama sekali. Kita lihat nih problemnya kemarin sama sekarang apa. Kemarin dengan sumur yang terbatas sehingga kontrolnya lebih mudah, yang terjadi adalah kurasi informasi jadi lebih mudah. Karena buku sumber bisa dipegang. Semua pakai buku sumber yang sama bisa diregulasi. Problemnya adalah di hujan deras ini kita nggak punya kurasi ini. Solve. Ya, kita harus solve satu problem kurasi itu. Nomor dua ada problem dengan ijazah ini tadi. Salah satu output dari sekolah sumur-sumur ini tadi adalah membuat standarisasi bahwa kalau orang punya ijazah minimal dia punya pengetahuan atau kapabilitas segini sehingga lebih praktikal untuk masuk ke workforce misalnya seperti itu praktikal utilisasi dia di society seperti apa. Nah kalau mau bikin merubah apa namanya itu menjadi cara yang baru harus menyediakan apa jawaban terhadap itu juga ada parameter untuk menyediakan pekerja. Tapi juga hujan deras semua orang juga harus bisa belajar nih kan gitu. Nah, menurut saya problem utamanya bukan fundamental problemnya yang harus berubah. Ini salah satu kalimat Russell Akoff juga nih. Dia kan juga apa pendidik. Kalimat dia adalah sebenarnya yang paling bisa membawa perubahan adalah institusi pendidikan karena mereka yang paling punya banyak ilmu. Tapi dalam sejarah institusi pendidikan adalah yang paling lambat perubahannya. Karena terkungkung sama birokrasi dan sistem yang sudah stabil nih, ekosistem yang sudah stabil. Nah, menurut saya kalau membandingkan apa Indonesia sama di luar yang di luar sistem yang tersedia ya, saya nggak ngomong sistem. Itu yang paling
nomor satu adalah integriti. Ini yang paling penting. Untuk orangnya dulu, integritinya. Kalau ngomong sistemnya sendiri, sistem di luar sama sistem di sekarang, menurut saya sama-sama di Indonesia sama-sama harus berubah. Keadaannya berubah. Ini sudah obsolete, ini sudah cara seperti ini. Mohon maaf ya. Ini sudah on the brink of changing nih. Harus ada cara yang berbeda. Untuk bisa educate the whole people. Cost education juga sangat mahal kok. Sekarang ini dengan sistem seperti ini. Ya memang sekarang ini, ya kalau saya bilang memang, tadi Mas Abrang ada poin, banyak poin yang bagus. Salah satunya bilang memang, walaupun sebagai gudang informasi atau gudang ilmu pengetahuan di mana ilmu itu ditimba, sebenarnya enterprise yang archaic itu ya universitas, yang seakan-akan gagal mengikuti cepatnya perubahan dunia di luar universitas. Gitu kan. Kayak saya selalu melihat, dulu saya lulusan teknik mesin, lalu ada teknik industri, ada teknik kimia. Itu adalah remnan bygone industrial revolution gitu kan. Saya pernah lihat sejarahnya ITB di mana saya adalah itu alma mater saya. Itu dibangun oleh Belanda tahun 1920. Tujuannya ya karena ingin menghasilkan engineer gitu, ya kan? Jadi di situ. Lalu sekarang kita berpikir nature dari work or employment yang sangat jauh dari sekat-sekat disiplin dan kelihatannya interdisipliner atau konsep tentang interdisipliner riset atau disiplin itu belum menjadi hal yang diterima secara aklamasi oleh komunitas akademisi. Karena di situ ada ini, Mas. Karena di situ ada konflik di mana para akademik itu bergantung pada dana hibah untuk membuat karirnya naik, gitu ya. Nah, dana hibah ini diberikan oleh pihak ketiga tentu ya, bukannya pelajar dan bukannya universitas, tapi orang lain, misalnya negara. Nah, pemberi dana hibah ini selalu melihat resiko yang terkecil, pasti kan, gitu permasalahannya. Sedangkan apapun yang sifatnya interdisipliner itu beresiko besar. Gitu. Jadi menurut saya enterprise pendidikan ini gagal mengikuti karena makin lama apapun yang besar dan lama itu cenderung menjadi risk averse. Dia nggak suka lagi terhadap resiko gitu. Sedangkan dunia yang sangat volatil itu penuh dengan perubahan yang mengharuskan orang yang bisa sukses di dalamnya harus berani mengambil resiko. Bahkan mengambil jauh lebih banyak resiko dibandingkan zaman bapak saya dulu. Gitu. Mungkin di situ ya, gimana Mas? Aku dengan kalimat apa dengan cerita tadi setuju saya dan itu yang saya sedihkan karena bukan saya sedih, apa maksudnya jadi salah satu fokus yang saya lihat juga bahwa kalau ngelihat pakai sistem thinking society yang kita perhatikan utamakan koneksi dependensi antara komponen bagaimana yang tadi dengan ceritakan bahwa riset tergantung sama hibah-hibahnya takut resiko ya dia nyari yang aman-aman aja buat dia dan seterusnya ini akan terjadi agregasi forward dari society-nya akan bisa lambat nih kalau kayak gitu menurut saya karena kita lakukan riset sedikit aja deh semua yang changing the world itu polymath karena untuk karena kalau yang gini ada siapa nih saya lupa sumbernya ada dia bilang gini kalau kamu mau sukses di satu bidang kalau dengan satu bidang kamu harus jadi top 1% dari semua di bidang itu. Ya. Tapi kalau kamu nggak mampu, kamu jadi top 25% tapi di banyak bidang, kan suksesmu juga akan jadi besar. Nah, ini kan kemudian kita harus menghubungkan dengan proclivity human temperament. Human kan ada temperamennya sendiri, ada yang openness-nya tinggi, kreatif. Ada yang memang dia nggak bisa single apa namanya bidang nih. Dia maunya banyak bidang. Itu bawaan, bukan nggak bisa dilatih kan. Itu memang penyakit proclivity-nya sendiri. Dan menurut saya ngeliat gini. Itu strategi yang sama yang dilakukan oleh gen. Gen okay. Itu kan dia permutasinya kan sangat banyak seperti itu. Kenapa? Itu ensure mereka survive nih. Sehingga dalam keadaan yang tidak bisa dikontrol, keadaan alam yang berubah. Pasti ada at least sedikit populasi yang bisa adjust terhadap keadaan tersebut. Menarik. Nah,
Namanya selalu saya selalu menggarisbawahi bahwa pentingnya bahwa kita semua ini berbeda loh, dan semua itu ada fungsinya loh. Iya. Tergantung keadaannya seperti apa nih. Nah, jadi menurut saya membariskan orang untuk belajar set ilmu yang sama 100% dengan kurikulum itu dangerous juga buat society. Menarik. Karena ya. At some point kamu butuh orang agresif nih. At some point kamu butuh orang yang nggak gini nih. Itu yang sudah disediakan oleh gene. Kita kan bisa narik ke gene tuh bahwa memang strategi dibuat beda-beda itu agar kerjasama dan mencari konfigurasi agar mereka bisa bikin balance di society untuk menghadapi whatever situation. At least nggak punah mereka tetap play in the game. Nah, diversity itu amat sangat diperlukan menurut saya, tapi bukan dikonstruk loh. Diversity itu dari dasarnya udah ada nih. Problemnya natural. Kan kemudian natural. Problemnya kan kemudian gini. Natural tendensi ini tadi kemudian harus masuk pada kanal-kanal yang dibuat manusia. Misalnya, natural science itu awal 1990-an paling cabangnya cuma 5. Itu sekarang 2010-an udah 204 ya. Semakin spesifik dan seterusnya. Emang 5.000 pun cukup untuk mengantisipasi semua kemungkinan permutasi? Kan nggak mungkin. Jadi menurut saya informasi itu penting untuk kita membuat semua informasi available untuk semua orang. Karena mereka akan tuning dengan sendirinya pada informasi yang sesuai dengan profilivity temperamen dia seperti apa. Dan dia akan menemukan tempat yang tepat di society untuk menjadi produktif. Nah, ini kan gimana sosial konstruk kita yang seolah-olah untuk menata manusia kadang-kadang bisa backfire, meredam potensi juga. Salah satu dengan pendidikan menurut saya problem ini. Ya, saya bisa bersimpati sama mungkin gini ya, mungkin di banyak negara, hampir semua sekarang kecuali mungkin Amerika itu pun pada tahun 30-an menganggap bahwa pendidikan itu kan public interest. Public interest itu berarti bagaimanapun harus ada kontribusi dari negara untuk supaya agar setidaknya sebanyak mungkin orang bisa mengakses itu. Nah, permasalahannya kemudian pada resource, karena resource terbatas. Nah, karena resource terbatas, maka perlu adanya klasterisasi. Gitu kan? Karena kan buat 200 jurusan, cost-nya sangat beda dengan buat hanya satu jurusan. Kan gitu kan? Betul. Jadi mau tidak mau, resiko dari ketidakadanya unlimited funding itu ya adalah klasterisasi, sehingga terjadi konformitas di situ. Gitu loh. Itu saya bisa bersimpati lah, kalau banyak duit ya bikin aja. Agree. Itu limitasi dari saat itu kan seperti itu. Aku agree juga. Mengutuk itu juga. Nah, jadi tapi betul tadi Mas Abrang lihat gitu, betul sebenarnya gen itu diverse segala. Saya baca bukunya ini Nassim Nicholas. Jadi dia bilang bahwa nature itu suka redundancy. Dan dia suka diversity. Karena ya kenapa kita punya dua mata, kita punya dua paru-paru, dua kidneys begitu ya? Karena backup plan. Ya itu redundancy dan segala macam, dan specialization itu membuat sistem dalam konteks ini negara menjadi fragile, gitu. Bukunya anti-fragile. Gitu. Jadi kalau semua orang belajar teknik kimia aja gitu, itu fragile negara itu gitu. Makanya dia sangat anti dengan Ricardian comparative advantage theory gitu, bahwa satu negara fokus jualan baterai aja. Nah, saya mau ke situ juga. Danger itu berbahaya. Gitu. Nah, pendidikan kita belum catch up. Silakan. I agree, Mas. Saya ngomong banyak tentang ini. Emang Indonesia kan banyak ngomong ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan apa dan segala macam. Dan saya kan pengen resiliensi, di mana akarnya? Kamu mau resiliensi bukan urusan produksinya banyak, itu resiliensi. Kamu sistem perbankan sekarang aja nggak resilient sama sekali kok. 4 central bank drop di Amerika selesai. Apa ekonomi dunia nih, Indonesia 3 atau 4 bank utama kolaps selesai nih ekonomi. Mau ngomong resiliensi gimana? Nyontoh di alam dong. Dan ternyata ketika nyontoh di alam saya belajar itu resiliensi datang dari redundancy. Nah, misalnya salah satunya
polinasi. Kita tahunya kan lebah, tapi ternyata backup plan-nya juga banyak tuh. Selain lebah, Oh iya. ternyata ada 15 spesies lain yang melakukan hal yang sama nih. Sehingga ketika satu apa namanya punah, yang lain bisa take over job-nya nih, walaupun kemudian Yeah. ada rebalancing. Kan redundancy amat sangat penting. Dan menurut kita, menurut saya, kita nggak perlu crafting itu juga. Kita tinggal extend balance yang sudah sediakan alam nih loh. Alam sudah punya pengalaman 6 juta tahun untuk bikin segala macam eksperimen untuk menemukan sistem keseimbangannya nih. Kita tinggal ngangkat itu pada abstrak dunia manusia gimana nih kemudian kan gitu. Iya, Nah, betul. tentang tentang pendidik. Mau sorry. Betul, betul. Saya cuma mau double down on that gitu ya, bahwa alam suka redundancy, dia nggak, dan alam juga nggak suka ngutang, Mas. Gitu. Jadi Ya. gitu ya, kalau misalnya Nassim Taleb put it really nicely, kalau kita suruh para ekonom in charge terhadap mendesain ulang tubuh manusia misalnya, gitu ya, dia pasti bikin manusia dengan paru-parunya cuma satu, sisanya minjem orang lain gitu, gitu kan, kredit aja gitu kan, kredit segala macam, jantung satu, kenapa mata butuh dua segala macam. Nah itulah permasalahannya ya gitu loh. Jadi kita ini membuat sistem artifisial, seakan-akan kita bisa prediksi masa depan, seakan-akan tahu bahwa dunia ke depan itu butuh hanya satu hal spesifik, kita taruh semua chip kita di situ. Gitu loh. Padahal itu butuh hanya seperti yang tadi Mas bilang, satu aja, empat, satu dari empat bank itu aja ya, tadi kan. Fall, semuanya fall. Jadi di situ tuh. Dan itu saya juga sangat sinyalnya, mungkin ini untuk kesempatan berikutnya, ini juga agak saya khawatirkan ya, semacam kehausan bagi pemerintah Indonesia untuk betul-betul menaruh satu chipnya kepada industri baterai di situ. Itu permasalahannya. Seakan-akan dia tahu persis bahwa yang tadi Mas bilang itu, kita nggak perlu secara artifisial macro-manage atau micromanage gitu ya. Apa yang harus kita lakukan seakan-akan kita bisa prediksi gitu. Tapi kan Nassim Taleb juga bilang bahwa yang benar-benar berkontribusi di alur perjalanan semesta atau negara atau dunia itu adalah hal-hal yang sifatnya outlier, tuh black swan effects, hal-hal yang ya, sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi kayak semacam housing bubble ya, segala nggak ada yang bisa prediksi. Jadi kita buat sistem yang betul-betul fragile gitu ya, tanpa banyak orang yang bisa sebenarnya mengerti konsep seperti ini. Karena ada dorongan ini juga, masih ngomong interplay ke yang lain ya. Game ekonomi kita dengan positive currency ini membuat hoarding resources lewat duit jadi sangat berharga. Ini kemudian bisa nutupi inisiatif-inisiatif yang lain yang membuat kemungkinan dia berbahaya pada posisinya, kan ada struggle of power di situ juga. Menurut saya nggak ada jalan lain keluar lain kecuali memang empower people with knowledge nih, karena siapa mau politisi sekuat apa, mau ekonomi sekuat apa, perusahaan sekuat apa, in the end dia ngambil resources dari segini banyak orang kan, apa distribution of resources itu tadi. Balik ke outlier nih tadi Mas, kita kawinkan sama apa namanya, sama diversity of gene nih tadi. Apa misalnya badanmu tinggi, berarti kamu lebih gampang di apa namanya basket. Kakimu panjang, badannya kurus, lebih dekat ke apa namanya ke maraton misalnya gitu. Badannya panjang, kakinya pendek, lebih dekat ke renang misalnya gitu. Ini gen ini mempengaruhi banyak hal nih. Sekarang kita extend idea itu. Kita kasih contoh misalnya Ramanujan. Ramanujan itu yang salah satu julukannya kan best friend dari angka katanya. Karena dia bisa conjure up something, terus ya sebabnya dari mana? Ya pokoknya gitu. Coba aja dibuktikan. Dibuktikan benar. Ini kan freak of nature juga nih, di mana dia dituning sedemikian rupa otaknya pada salah satu bidang. Sekarang pertanyaan saya gini, pada diversity di Indonesia 270 juta, ada nggak kan seseorang punya tuning terhadap teknologi? Ada tuning terhadap apa namanya idea tentang something, tuning terhadap ada tentang something. Mereka nggak muncul ke permukaan justru karena ditekan oleh sistem conformity yang harus kuliah ini dan segala macam ini.
Betul. Available knowledge-nya nggak terbuka. Ini menurut saya sebenarnya kesempatan breakthrough luar biasa untuk Indonesia, untuk kita semua, untuk bisa mengegalitarisasi knowledge nih. Kesempatan belajar untuk semua orang, dan yakinlah, nggak semua orang pengen belajar, karena diversity gene itu tadi. Tapi at least freak of nature yang punya solusi terhadap something ini, yang kebetulan dalam satu hidupnya dia dituning untuk bikin satu penemuan aja yang lebih bagus dari lithium oksigen misalnya, nggak sengaja ketemu gimana, tapi dia tahu worth-nya itu, dia bisa benar-benar bring up the whole society loh ini. Nah, tadi ngomong tentang pendidikan, kita sudah, menurut saya, kita sudah sampai pada tingkat teknologi di mana kita bisa menyediakan pendidikan murah untuk semua orang tanpa limitasi budget itu tadi. Nah, ini ide yang saya kembangkan dengan simbolik dan ekonomiknya. Ini kita bisa pendidikan opportunity terdidik untuk semua orang Indonesia dengan harga yang fractional cost sangat murah. Ini urusannya bukan limitasi teknologi lagi, sekarang urusannya limitasi ideas nih, siapa yang punya ideas untuk memanfaatkan available teknologi, menjawab first principle yang kemarin yang dijawab tanpa teknologi ini gitu loh. Kan teknologi ada baru, jawabannya pasti baru lagi nih. Ada something lebih efisien harusnya kan. Nah, itu dan problemnya decision maker kita juga enggak tuning pada probabilitas future ini kan gitu. Sebenarnya berkaca ke nature yang tadi Mas Abrang, saya mau tarik ke pendidikan dan terus ke endeavor-nya Mas Abrang di simbolik itu ya. Yang membuat orang yang tadi Mas Abrang bilang punya bakat gitu untuk menciptakan advances in lithium technology baterai gitu. Yang membuat tentu nggak mungkin kita bisa tahu cerita hidup orang dari dia lahir sampai akhirnya. Tapi salah satu yang bisa mungkin di okekan oleh banyak orang adalah yang paling orang itu butuhkan adalah seringan-ringan mungkin resiko yang dia akan derita kalau dia mengambil keputusan gitu. Jadi kita harus kecilkan resiko dia untuk berbuat salah. Gitu kan. Nah, pendidikan kita itu belum mengarah ke situ. Nomor satu karena mahal gitu ya. Salah ambil jurusan kan mesti bayar duit bank, mesti bayar duit bapak segala macam. Dari mana bisa di, apakah tadi terus Mas Abdang cerita tentang endeavor Mas di bidang simbolik segala macam. Bagaimana caranya yang Mas Abrang lakukan bisa mengatasi permasalahan resiko di bidang pendidikan supaya si orang yang punya bakat seperti yang tadi Mas Abrang bilang itu bisa berhasil membuat kontribusi yang menghasilkan kegunaan bagi banyak orang. Nah, kita butuh banyak agregat orang seperti itu kan? Kita ngomong statistik nih kemudian. Kalau kita menarik ke alam lagi nih. Untuk make the right mutasi yang sesuai dengan lingkungannya, mereka bikin percobaan sangat banyak juga dan many fail juga. Tapi tanpa ada percobaan yang banyak, kans kita secara percentage juga semakin kecil kan gitu. Pertama bahwa yang mencoba harus banyak itu ngomong tentang apa namanya, tentang apa tadi? Statistik nih, harus banyak dulu nih yang punya kesempatan untuk mencoba nih. Bahwa yang fail banyak itu faktornya juga pasti banyak nih. Jadi kita ngomong pakai Pareto distribution, Pareto principle aja nih, yang berhasil ya root square dari populasi itu, jadi sangat kecil nih. Dan kita bisa ngelihat itu muncul di many places kan pola itu. Satu ini bisa lift up the whole thing kan? 50%. Yang gila kan itu kan gitu. Jadi ngomong investment sama hasilnya, walaupun yang fail juga banyak, tapi yang berhasil ini juga akan menghasilkan, ngangkat yang fail juga kan. Itu memang game of life gitu, ada game of chance juga di situ yang nggak bisa kita lupakan. Terus saya ngeliat gini juga, salah kan bisa adjustment. Kita punya elasticity juga. Adjust kemana, adjust kemana, adjust kemana. Itu kan speed dari belajar. Kalau kita kemudian menyeragamkan orang pada bit waktu angkatan, pivot time-nya akan lambat. Karena bukan tergantung pada DNA-nya, dia tergantung pada sistem yang dikonstruknya.
Ini lagi-lagi mereduksi kemampuan manusia untuk pivot nih. Lagi-lagi dari Russell Akoff. Russell Akoff aja dia membuat eksperimen dengan anak SD kalau nggak salah. Anak SD itu disuruh ngajarin komputer, matematika, yang dia sendiri belum belajar. Tapi dikasih kontekstual problem. Tapi kemudian dikasih sumber dayanya kalau dia mau belajar. Setelah 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan, ya, apa, bisa salah, tapi waktunya pendek itu. Setelah 6 bulan, hasil yang di komputer itu seperti dia belajar kalau ikut kurikulum sampai 4 semester. Dia hanya bisa belajar, dia belajar itu dalam waktu 6 bulan karena ada kontekstual solving problemnya. Naluriah, orang kan pengen challenge nih, pengen solving problem. Itu kita sudah punya tools itu, kenapa dia yang dihalangi itunya. Dan dia ketemu masalah terus-menerus dalam hidupnya. Yang perlu disediakan adalah sumber informasi yang dia cepat dapatnya nih untuk solving sebuah problem. Sehingga dalam satu problem, dia bisa bikin banyak eksperimen. Kalau masih kecil, pasti salahnya banyak. Makanya kalau 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 seminar sama ibu-ibu, kan saya selalu ngomong, mumpung masih kecil, beri dia kesempatan salah sebanyak mungkin. Nyolong kayak keplak tangannya, daripada dia baru tahu gedenya, nyolong gedenya di penjara. Efeknya jadi lebih. Negatifnya jadi lebih gede. Mending dia ngambil kesalahan sebanyak mungkin ketika kecil. Time-nya masih panjang, elastisitas otaknya masih lebar. Ini di sini missing link-nya kan easily available information yang bisa menjawab kontekstual problem dia. Bisa aja salah. Gimana? Gitu ya. Bisa-bisa aja salah. It's no problem. Kalau salah, itu juga ada utilitariannya dari salah. Dia bisa nge-report bahwa one experiment is salah. Kalau 1.000 orang mencoba satu memecahkan satu masalah, 1.000-1.000-nya salah, kita eliminate 1.000 paralel nih. Ya, ya, ya. Gini Mas ya, saya intermezzo sedikit. Banyak orang salah kaprah ini lari ke metode scientific ya. Sebenarnya tujuan eksperimen itu apa sih gitu? Mungkin Mas Abrang tahu konsep infallibility Karl Popper. Popper. Gitu. Unfalsifiable gitu ya, bahwa eksperimen metodologi itu untuk membuktikan kesalahan sebenarnya, bukan untuk membuktikan kebenaran gitu loh, bukan untuk membuktikan teori itu benar, tapi semata-mata untuk membuktikan itu salah. Jadi salah. Hasil, gitu. Nah itu agak-agak diskrepansi. Mestinya orang diberikan kesempatan untuk salah sebanyak-banyaknya. Tujuan enterprise pendidikan itu ada. Tapi justru di lingkungan akademis sekarang akan besar penaltinya kalau dia salah. Exactly. Gitu. Aku selalu ngomong gini loh. Perilaku dari society itu kan perilaku dari many many individual, many component itu pasti tergantung pada struktur. Pola itu pasti tergantung pada strukturnya. Structure itu kalau alam ya topologi tanah kayak apa itu kan strukturnya seperti itu sehingga aliran air seperti ini misalnya gitu. Aliran air pasti ngikutin struktur. Dan kita tahu kalau dari fisika ya. Misalnya gini. Pasir kalau sangat banyak, kita kan bisa mengasumsikan itu sebagai liquid juga. Dia ikut hukum alam lama-lama kan gitu juga. Kalau jumlahnya sangat banyak dia ikut hukum fisika kepake itu. Jadi kalau melihat human segini banyak, kamu nggak bisa hand-on control mikro ini. Kamu harus bikin struktur makro yang nge-tap sama primordial motif dari human nih. Primordial motif dari human, kita bisa belajar dari biologi, kita bisa belajar dari evolusi. Oke, ada primordial motif dari human, kita bikin struktur yang kawin sama itu sehingga human behavior-nya ke arah tertentu nih. Okay. Kita nggak jarang yang berpikir sistem seperti itu menurut saya idea. Karena apa sih yang universal dari human? Ya kalau mau kita lihat ya motif yang menjalankan evolusi ini loh. Kan kelihatan avoid pain, pengen pleasure with minimal energy. That's it. Insentif apa? Kemudian apa survival? Survival itu kemudian ditranslasi menjadi duit. Itu kan second order dari survival sebenarnya. Nah, kalau kita punya peta itu jelas, bikin strukturnya jelas. Ya kenapa saya ngomong bisa set mencoba membuat sebuah sistem di mana semua bisa punya kesempatan edukasi, misalnya gitu ya. Ini dengan cost yang sangat rendah. Itu background thinking-nya aku bisa menjelaskan sangat banyak itu karena saya mencoba menginkorporasi itu human. Coba dijelasin Mas, sistemnya seperti apa buat yang mungkin belum tahu. Oh,
Ini mungkin jadi di strata yang agak berbeda ya saya ceritanya ya. Saya nggak ngomong teknis ya. Ini kita yang paling susah kan urusan duit nih. Urusan kos nih. Kan gini, sederhana. Orang kalau gini, first principle dari ilmu adalah sebanyak mungkin orang mendapat terekspos pada ilmu tersebut. Kan gitu. Itu first principle-nya. Pokoknya agar semua orang semakin banyak belajar. Kalau pendidikan sekarang itu kan one on one. Dia hanya bisa mentranslasikan belajar itu bayarnya pakai duit. Itu satu-satunya cara. Sehingga itu duitnya mahal. Karena kosnya semua resting di duit. Sederhananya gini, kalau kamu bisa membuat sistem di mana kamu bisa pay kos dari belajar itu dengan ngajarin orang, kan bisa pay forward, bisa pay up. Jadi orang yang tidak punya duit, dia bisa membayar belajarnya dengan mengajari lebih banyak orang. Itu kan apa kasket jadinya. Jadi cascading system terhadap pendidikan. Itu cost-nya ini hanya di endpoint-nya, bukan yang belajar satu. Cost-nya hanya di endpoint yang dia nggak bisa ngajari orang lain lagi. Cost-nya jadi sangat sedikit ketika ilmu sudah melewati 10 orang, 1000 orang, endpoint cost-nya hanya di endpoint-nya saja. Jadi secara ilmu tersebar lebih banyak orang, secara cost jadi lebih sedikit nih. Karena ada mekanisme payment yang lain nih, bukan pay by money tapi pay by action. Apa namanya ngajari orang lain. Nah, basic idenya seperti itu, pay forward atau pay up. Pay up itu pay pada community, pay pada guru misalnya. Ya community pool yang bisa ditarik sama guru, katakanlah gitulah. Apa terus kemudian atau kalau dia enggak punya resources untuk bayar itu, ya dia pay forward ngajari orang lain. Nah, ini punya double advantage nih kemudian. Pertama, kita bisa triple malah beberapa advantage nih. Pertama, ilmu tersebar jadi lebih cepat. Kenapa? Karena tidak semua orang punya duit untuk bayar ilmunya. Mau nggak mau dia harus ngajari orang lain. Dan gitu. Kita membuka kesempatan pada siapapun untuk bisa belajar. Terus, orang yang tidak punya duit, dia harus mereview ulang ilmunya agar bisa ngajari orang lain secara efektif. Which is dia belajar lebih dalam terhadap ilmu tersebut. Jadi, ada insentif ekonomikal untuk dia belajar lebih giat. Karena dia loss aversion. Jadi daripada aku bayar, aku tak ngajari orang lain. Tapi yang aku ajari harus paham. Biar orang lain paham, aku harus paham duluan. Ini secara tidak sadar kita mengimplementasikan Feynman method. Feynman method dalam belajar kan kalau kamu ngajari orang Richard. Paham, berarti kamu Richard Feynman method dalam apa, pembelajaran. Ini orang-orang yang tidak punya duit justru punya kesempatan belajar lebih banyak nih, lebih pintar, lebih cepat, karena dia terpaksa harus ngajarin ke orang lain secara akurat, jadi dia harus belajar juga nih. Nah, itu, duit yang sangat kecil, itu bisa menghasilkan edukasi yang sangat luar biasa besar. Ini ngomong sistem detailnya nanti, aku kemungkinan bikin white paper ya. Untuk urusan ini. Karena ini available-nya hanya bisa dilakukan ketika teknologi blockchain keluar. Sebelum blockchain keluar, kita nggak bisa bikin mekanisme seperti ini yang cukup trusted, kan gitu. Makanya ini ekstensi dari simbolik kemarin, Mas. Simbolik itu kan aparatusnya untuk berinteraksi. Tapi kemudian hard tokenomiknya gimana nih? Masukin motif ekonomi orangnya, motif survival-nya, motif belajarnya, dan seterusnya masukinnya gimana itu ada apa layer yang lain. Itu yang saya tadi bilang layer kita bisa really revolutionize education. Karena saya yakin juga nggak semua orang butuh ilmu sebanyak itu, dia hanya needed untuk solve his problem dan menuju mimpi yang dia miliki juga, hanya itu aja. Nanti kalau ada link ya kita masukin ya linknya tentang simbolik itu di situ ya di upload kita nanti. Mungkin simbolik belum rilis sebelum tengah tahun mungkin Mas. Ya karena memang tadi saya bilang juga memang orang itu sebenarnya motivasinya itu lebih kuat loss aversion daripada mendapatkan sesuatu. Maksudnya orang lebih nggak ingin kehilangan duit 10.000 daripada punya kemungkinan dapat duit 10.000 gitu. Iya. Gitu. Lebih nggak ingin rugi. Kalau pakai istilahnya si siapa namanya
Yukocao, Yuktalisis terhadap human motivation. Kan berkembang itu dari Maslow dan seterusnya sampai si Yuktalisis. Itu salah satu motif terkuat human memang yang disebut sebagai black hat itu, black apa? Loss aversion itu, nggak mau kehilangan sesuatu. Itu salah satu. Yang nggak kalah kuat mas sebenarnya, dan ini belum kita manfaatkan benar-benar, itu empowerment of creativity. Itu sebenarnya motif yang kuat juga dari human. Contohnya seperti catur, permainan yang sangat simple tapi bisa bertahan ribuan tahun. Why? Because ada so many ways to reach the same destination. Jadi hidupnya terus ini. Nah kalau kita nggak incorporate itu di society, ini human dorongan di situnya kuat kan? Pengen reach same destination dengan many different way. Iya. Sebenarnya sebenarnya beberapa remedy dari permasalahan terbesar manusia itu obatnya innate di dalam organisme yang adalah manusia itu sendiri sebenarnya. Jadi mereka justru tidak menyelesaikan masalah itu karena regulasi yang harusnya membuat penyelesaian malah menstifle progress gitu. Sebenarnya remedinya ada di dalam, asal mereka dibuat dapat salah sesering-sering mungkin tanpa harus jatuh tidak bangun lagi, gitu kan poinnya kan. Jadi gimana kita buat supaya anak muda kita bisa mencicipi pendidikan dengan resiko serendah-rendah mungkin gitu. Kemarin ini intermeso sedikit, Mas Abrang. Mas Abrang ngikutin ini enggak? Ngikutin atau berminat enggak untuk komen tentang masalah itu ya? Dokter Terawan itu. Karena di situ enggak gitu menguasai ya gitu. Iya, mungkin saya tarik lebih general gitu ya. Jadi poinnya sekarang, karena sebenarnya kan Dokter Terawan adalah seorang dokter yang tentu overlapping dengan dunia sains gitu kan. Lalu ada permasalahan tentang metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan membypass metodologi-metodologi yang lazim dipraktekkan oleh dokter, misalnya close eksperimen sebelum obat itu bisa digunakan. Gitu. Jadi metode yang lazim dilakukan oleh bukan hanya dokter tapi ilmuwan di bidang kesehatan untuk menjaga agar produknya seaman mungkin. Nah itu di bypass, tapi kemudian ada banyak testimoni dari yang sudah mengecap service dari Dr. Terawan, sembuh kok, gitu. Lalu masyarakat kan bertanya, siapa yang saya harus dengarkan ini? Jadi apa kalau pertanyaannya begini, kalau ada utility dan sebagian besar merasakan manfaat dari obat, apakah kemudian penting atau tidak tuh obat atau metode perawatan itu melalui rigorous process of experimentation? Orang berhasil kok ngapain dipersulit gitu? Itu menarik juga tuh. Jadi apa gunanya kita melakukan eksperimen dalam closed environment kalau toh hasilnya berhasil ya udah gitu, dipakai aja gitu. Ngikutin nggak Mas Abrang? Paham, paham. Yang itu paham aku. Apa dengar itu? Kalau di level situ paham. Kita masuk ke situ nih. Iya, boleh juga sih. Kalau maksudnya itu kan hubungannya dengan metodologi ya, dari science penyelesaian masalah praktis. Lalu ada semacam ketidakpahaman secara kolektif oleh masyarakat tentang fungsi dari sains yang kesehatan itu adalah medik itu adalah derivatifnya terhadap penyelesaian masalah praktis seperti penyembuhan kanker, vaksin Nusantara dan lain sebagainya. Itu loh, Mas. Aku kalau analisis gini ini selalu baliknya ke first principle. Karena saya lay out dulu first principle-nya menurut saya. Kan gini. Semua body knowledge,
body knowledge agama, body knowledge science, body knowledge whatever, itu mereka punya strict apa namanya? Apa istilahnya? Kriteria untuk bisa dikatakan bagian dari narasi itu. Kamu bisa bisa bikin percobaan dan berhasil tanpa melalui proses scientific method. Bisa ngomong itu berhasil, tapi nggak bisa dikatakan bahwa itu part of narasi saya. Karena sepemahaman saya, semua body knowledge itu narasi. Narasi terhadap reality. Terus bebas lah, kamu mau bikin narasi terhadap realitas, beda. Dan, tapi kamu pasti punya kriteria untuk bisa memasukkan sebuah narasi menjadi ini bagian dari narasi science loh, kan gitu. Iya. Jadi mungkin mungkin gini Mas. Kriteria itu bisa nggak dilanggar for the sake of utility gitu loh. Nah, kan gini Mas. Ini lagi-lagi apa namanya? Kita masuk ke duality apa axiomnya science bahwa semuanya duality. Boleh tidak boleh, benar atau salah. Itu necessary bagi science. Tapi kalau di real life kan ada gradasi nih. Tapi sebenarnya narasi itu diperlukan untuk assessment resiko. Itu yang sebenarnya dibutuhkan manusia kan. Poinnya di situ. Assessment resikonya itu. Poinnya di situ. Ini pakai narasi rigid secara sains. Oke, assessment resiko itu segini berarti. Dia nggak melalui ini. Misalnya pengobatan alternatif kan juga banyak, Mas. Dia tidak mengaku sebagai narasi sains. Kalau kamu nggak mengaku sebagai narasi sains, kamu tahu yang kita nggak bisa menghentikan orang untuk mencoba penyembuhan dengan cara digigit kambing sekalipun, whatever. It's okay. Tapi kamu tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap apa validity dari teknik itu. Bergantung dari narasi mana. Kalau kamu pakai narasi hearsay, 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 katanya, 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 dan kamu desperate enough atau trust enough untuk mencoba itu, kamu nggak bisa menyalahkan siapapun ketika kamu harus ngambil resiko itu. Kan kalau saya baliknya kan baliknya ke situ. Jadi yang perlu dipisah di sini harus dikatakan menurut saya bahwa yang dilakukan oleh Dr. Terawang itu tidak bisa dimasukkan pada narasi pengobatan modern. Bahwa dia berhasil, tidak, oke, okay, no problem. Tapi enggak, karena kalau body knowledge kedokteran, itu kan enggak ada urusan sama utilisasi, mohon maaf. Nanti dulu, dia memastikan ada kriteria, sehingga kalau diutilisasi punya standar safety segini, dan kuantifikasi punya standar ini segini. Kuantifikasi resikonya jelas nih. Jadi kalau nggak pakai prosedur itu, kamu jangan salahin itu, kamu jangan salahin ilmu kedokteran nih. Betul. Gampangnya kan gitu, ngomong gampangnya. Karena dia tidak mengikuti, dan ini bukan metode kedokteran modern loh itu. Berani ngomong gitu, karena dia tidak mengikuti strict kriteria di situ. Iya. Jadi pemirsa sehingga, jadi menurut saya yang penting assessment resiko yang dipahami oleh semua pasiennya, dan di Indonesia itu, kita punya kasus yang lebih parah dari itu toh, maksudnya yo pengobatan makan tai kambing kan juga ada. Iya tapi bedanya kan dia nggak pakai narasi pengobatan modern. Iya itu problemnya di situ. Ya di sini credibility yang berbahaya adalah apa credibility dari dunia pengobatan modern kan gitu yang didasarkan sains. Ya ini kan sama kayak itu Mas, sama kayak evolusi. Ini mohon maaf agak belok sedikit. Kan ada perdebatan, evolusi itu masuk narasi sains atau bukan sih? Nah, karena logikanya gini, kalau kamu pakai kriterianya Popper, falsiabilitinya Popper, semua teori harus ada nul hipotesisnya. Kondisi apa yang membuat teorimu salah? Nah, evolusi itu tidak ada nul hipotesisnya. Apa yang membuat fakta, apa yang membuat teorimu salah nih? Karena ketika ada fakta baru, yang salah bukanlah evolusinya. Yang salah adalah tree of evolusi yang diganti. Tapi dari evolusinya tidak pernah bisa dibantah. Kalau ada narasi tidak bisa difalsifikasi, ya berarti bukan narasi sains. Kan kalau ngomong dari strik filsafat ilmunya kan gitu. I mean, dengan segala hormat kepada evolutionary biologist ya. Tapi of course. Memang nggak ada yang bisa meruntuhkan narasi evolusi karena memang itu unfalsifiable begitu. Maksudnya begini ya, kalau saya nih Mas, saya ditanya apa yang bisa perubahannya apa saja yang dibutuhkan untuk merubah mobil tank menjadi submarine
atau sebaliknya, submarine menjadi tank. Okay. Ya, sistem bannya harus berubah, sistem ban nggak harus berubah secara independen, sistem oli segala berubah. Dan saya bisa lah pakai back of the envelope calculation gitu. Oh, 50.000 perubahannya. Nah, itu falsifiable karena saya bisa dicek, karena kan udah masuk domain angka gitu kan. Itu engineer, yeah. Mas, engineering. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya kan, merubah submarine menjadi tank. Ya. Tapi pertanyaan yang serupa ditanyakan kepada evolusioner biologis, apa yang di berapa banyak morphological changes yang digunakan atau diperlukan bagi seekor paus untuk menjadi land dwelling creature? Exactly. With all due respect ya, saya setuju. Saya nggak ngomong bahwa itu bullshit teori juga. Cuman dia tidak untuk dimasukkan ke narasi global saya, mesti masih butuh something else nih kan gitu. Yeah. Dan saya nggak ngomong bahwa teori ini tidak useful. Ini teori useful juga, okay, yeah, dengan yeah, dengan bayesian probability-nya ya, maksudnya dengan dengan resiko itu tadi, kepercayaannya seberapa persen itu tadi. Itu useful, sangat useful menurut saya, karena itu juga yang melahirkan sistem thinking, itu yang apa melahirkan banyak teori lain juga. Walaupun itu ya kalau diomongin di narasi saya sama masuk atau enggak juga pertanyaan. Yeah. Makanya saya pemikiran rigid bahwa kalau enggak science berarti salah. Kalau science berarti benar, itu kan banyak perdebatan primordial yang terjadi di Indonesia yang menurut saya. Saya tahu, kamu mikirnya dari sudut pandang mana sih? Kalau kamu memang urusan narasi atau urusan utility. Kalau urusan utility kamu tahu assessment resikonya aja kemudian kan gitu. Enggak perlu debat bahwa ini science atau bukan. I mean, intrinsically yeah, kita nih di banyak layer reality ya. Iya, ya, emang enggak, permasalahannya begini juga, ada semacam paradigma scientism sekarang. Jadi saya mengerti kenapa ya, 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 hellbent untuk dikategorisasi sebagai sains, karena sejak keruntuhan di Eropa, setidaknya keruntuhan hegemoni Katolik gereja sebagai bearer of truth gitu ya. Nah, truth itu ya, ya, dalam posisi hierarkinya di masyarakat Eropa sangat tinggi kan, truth gitu. Setelah runtuh, ada kekosongan otoritas di situ. Dan scientific enterprise mencoba untuk mengisi. Jadi walaupun saya sepakat dengan Mas Abrang, ya untuk mengakses kebenaran bukan hanya lewat metodologi sains, itu hanya salah satu cara. Dan itu pun punya keterbatasan. Tapi ada vacuum of power di situ. Power. Yang coba diisi oleh scientific enterprise. Nah, sehingga mereka ada competing incentive di situ antara beberapa disiplin, mencoba menjelaskan bahwa saya punya metodologi untuk menjelaskan segala sesuatunya. Dan yang paling potent di situ adalah salah satunya biologi. Karena dia unfalsifiable. Bukan seluruh biologi ya, maaf ya, mohon. Dan ya, ya, khususnya ya, ya, untuk evolutionary evolution sector biologi. Bayangkan sebuah metode yang mengklaim bisa menjelaskan segala sesuatu dan tidak bisa dibuktikan salah. Oke. Okay. Saya makanya gitu. Kalau kita lihat dari persebaran jurnal misalnya ya, jurnal makanya saya matematik itu self proving kalau menurut saya gitu ya, karena dia benar atau salah dia nggak butuh ada orang yang bilang dia benar atau salah, dia bisa dia coherence. Hitam karena dia hitam coherence truth kalau. Dia makanya nggak butuh correspondence untuk dia nggak butuh jadi dia nggak butuh banyak paper di situ. Nah, sangat sulit menghasilkan banyak paper di bidang matematik dibandingkan persebaran paper di bidang biologi dan theoretical science segala macam gitu loh. Jumlah papernya banyak, beda banget gitu loh. Nah itu permasalahannya, ada kekosongan di situ. Tapi saya juga tertarik untuk masalahnya tadi karena Mas Abrang bilang ada beberapa banyak metodologi untuk mengakses truth. Kalau Mas Abrang tertarik untuk ke arah situ. Sebagai seorang manusia yang ingin menjadi sophisticated, gitu, berapa banyak porsi dia harus berpikir secara scientific, berapa banyak dia harus berpikir secara religius, dan bagaimana seseorang bisa merekonsiliasi apparent dichotomy between the two. Gitu. Saya ambil contoh, mungkin Mas Abrang orang yang paling tepat untuk bicara masalah ini, karena Mas Abrang juga dari latar belakang yang dekat dengan
dakwah agama. Dan segala macam agama. Tapi juga seorang yang pernah mengecap dunia saintifik dan masih bergulat di dunia itu. Apalagi masuk ke dalam seni juga. Pernah nggak ada discrepancy of competing views? Not really sih sebenarnya. Kalau aku punya apa namanya dengan redefining ya, kan yang perlu kita sangat dangerous nih. Kalau kita pakai word itu kan kita punya implicit meaning yang kita anggap sama, padahal kadang-kadang berbeda. Dengan my definition of spiritual dan agama, my definition of science, yang aku ketahui definition dari science itu, aku nggak melihat itu sebagai sesuatu yang competing sama sekali. Karena ini tadi ada elephant in the room ini ketika ngomong untuk find truth, define truth, itu kan nggak sederhana okay. juga nih. Kita mau define okay. truth nih gimana ini? Aku sampai sekarang nggak karena truth itu bisa punya wajah yang sangat berbeda-beda. Truth itu bisa alignment dengan apa namanya alignment dengan sebuah konsep tertentu misalnya. Kamu pakai narasi Islam, truth-nya tergantung pada kriteria yang digunakan di body of knowledge Islam yang paling mendekati, paling inline sama kriteria itu. Kita bisa ngomong truth itu dari sudut pandang itu. Kalau kita ngomong truth di jagat ini yang which is tadi kita awal di awal-awal ngomong bahwa sepemahaman saya tidak ada kategorisasi. Kategorisasi okay. body of knowledge itu semua dibuat sebagai sebuah perspektif untuk menarasikan realiti yang kita alami. Ya, kadang lihatnya gitu. Dan ada satu fundamental bahwa semua body of knowledge itu pasti berakar pada aksioma. Aksioma kan unprovable truth. Yeah. Apa self-evident truth. Yeah. Yang artinya ini mungkin agak kompleks sedikit ya. Yang artinya gini, kita bisa mengenal truth itu tanpa menggunakan first order logic. Jadi dia lebih fundamental daripada matematika. Dari komput. Kalau cara berpikir kita komputasional, itu bahkan lebih fundamental itu. Jadi semua sistem body of knowledge itu pasti bersandar pada di luar yang tidak kita ketahui. Yang bisa kita proof seterusnya. Oke. Dari peta itu, kan saya melihat ke basic principle lagi. Basic principle-nya kan yang saya alami hanya satu human ini aja. That's it, that's all. Yang ini, yang lainnya kan persepsi. Kemudian kan reality apa sih yang saya alami di sini? Ada reality yang bisa ditangkap oleh indera. Mata, kuping, telinga, dan segala macam. Kemudian dengan tools tambahan kita bisa extend itu. Nah itu yang saya sebut sebagai domain science utama. Bahwa reality yang apa namanya bisa ditangkap sama senses. Dan ekstensinya itu apa namanya di domain science itu di ujung yang saya kalau menggambarkannya itu yang di bawah, yang di paling atas itu di domain infinity, domain yang tidak bisa ditangkap oleh indera. Bahkan kita menginterpolasinya kadang nggak bisa, seperti itu udah masuk ke second apa logic order itu, kita udah ngomong set higher logic itu set of set, kita tahu bahwa itu infinite. Nah menurut saya domain Tuhan itu kan bagaimana mencoba memfinitkan konsep infinite itu. Yeah. Yang sesederhana itu sebenarnya, infinite. Nah, kemudian ada pertemuan dua itu. Pertemuan antara senses, yeah. atau finite yang bisa kita, yeah. dan pertemuan yang infinite. Nih. Ini yang yeah. dari atas dibawa oleh agama, yang dibawa oleh science. Nih. Ini bertemu di human mind ini kemudian. Yeah. Ada sadar, ada bawah. Consciousness ini kemudian ketemu di consciousness. Nah, interplay di consciousness itu kemudian, itu yang akan membuat reality, construct reality-mu ini. Nah, kemudian, kita nggak bisa, kalau mind sendiri adalah individual enterprise, individual things-nya. Yeah. Walaupun kita punya hipotesis bahwa ada single consciousness, ya, tapi kan itu di domain apa namanya, spiritual. Domain spiritual. Itu maksimal yang bisa kita ketahui adalah bagaimana conduct life seefektif mungkin untuk punya reason kenapa existence dan consciousness ini ada. Jadi saya larinya ke utilitarian sebenarnya. Karena unreachable dari truth dari semua ini. Kalau saya ngomong apakah mereka bertabrakan, enggak juga. Karena fungsinya sebenarnya, semuanya fungsinya itu, fungsinya sih, gampangnya bedainnya gini mas kalau saya. Mohon apa ya, saya agak belok-belok ini. Enggak, tapi saya ngerti. Jadi
yang di fisik yang bisa kita tangkap, ya kenapa projo science? Karena science sangat berguna untuk predict future, untuk predict outcome, sehingga kita punya modeling, kita bisa predict outcome. Sehingga kalau kita punya prediksi terhadap outcome, kita bisa mengurangi probabilitas random dari evolusi. Kita tetap ada kesalahan tadi itu, tapi nggak perlu 1 juta percobaan untuk outcome yang kita harapkan. Kita hanya butuh misalnya 1.000 dengan bantuan science. Sehingga itu bisa tuning kita. Itu saya sebut sebagai project. Ini pakai istilahnya Tiago Forte. Jadi kita menggunakan itu untuk sebuah objektif. Seperti kita belajar untuk ujian, itu kan sebuah project. Setelah ujian ya mungkin nggak belajar lagi. Tapi area domain di spiritual ini seperti area. Itu kita lakukan tidak untuk project, tapi untuk maintain. Maintain consciousness, maintain life, kesehatan, kesehatan apa namanya, karirnya ini. Misalnya olahraga. Olahraga kan untuk menjaga kesehatan kan ya sampai selesai hidupnya. Dia nggak ngomong project, olahraga itu kan ngomong untuk maintain itu area. Menurut saya domain spiritual adalah untuk maintain itu. Kan ibadah nggak sampai keterima PNS. Yang benar ya, maksudnya. Yang benar ya. Ada juga yang melakukan itu. Tapi menurut saya, hipotesis agama, kamu lakukan seumur hidup tuh, bagaimana kamu punya etik, bagaimana kamu punya apa namanya set of rule tertentu, kamu bisa bikin beat dalam hidupmu, kapan kepastian, kapan ketidakpastian, gimana meletakkan apa decision, dan seterusnya lah. Itu di-maintain seumur hidup untuk mensupport project-project ini. Yeah. Jadi, yang saya anggap agama, itu tidak semua yang dikatakan orang sebagai bagian dari agama. Kadang-kadang ada klaim-klaim yang saya tidak setujui kalau ngomong dari agama. Karena saya melihat itu bukan pada higher order. Ini mainan first order kok ngomongnya agama. Nggak mungkin agama ngomong first order. Karena dia nggak universal. Premisnya agama kan universal. Jadi value-nya pasti berlaku sepanjang zaman dan berlaku pada across place atau across time. Kan. Nah, mungkin karena aku redefine spiritualism itu, sehingga aku nggak punya problem dengan science dan apa namanya dan agama. Misalnya gini mas, salah satu contoh pada definisi Tuhan aja lah. Tuhan personifikasi itu kan juga dikatakan, kalau di Islam sendiri dikatakan kamu jangan membayangkan Tuhan kayak apa, salah imajinasinya. Misalnya di Jawa ngomong tan kino yang ngopo, kamu nggak bisa membayangkan udahlah. Pada konsep yang sama, sains kenal yang namanya infinity, misalnya observable universe, kita bisa interpolasi, tapi kamu juga bisa membayangkan lah, ada infinite yang kita tidak akan mampu mencapainya. Itu sebetulnya masuk pada interpolasi yang sama terhadap koordinat yang kemudian disebut Tuhan, domain Tuhan di area agama, dan domain infinite di area sains misalnya gitu. Nah ini, kalau di area itu masih gampang kita ngomong tentang apa universal good. Yang intricate itu kalau ngomong pada personal God. Nah ini intricate banget itu disitu kemudian. Ada sebenarnya saya mengerti kenapa nggak ada apparent contradiction gitu. Saya coba play devil's advocate ya. Saya tanpa memberitahu posisi saya di pertanyaan ini gitu. Tapi mungkin yang coba kontradiksinya di sini. Jadi tadi Mas Sabrang bilang bahwa segala hal atau branches of knowledge itu bergantung pada aksiom. Dan aksiom itu kan absolute truth yang self-evident. Ya. Self-evident, unprovable truth. Self-evident. Ya. Tapi dia bilang mungkin si counterpart itu enggak kok, enggak apa, itu bisa diakses oleh metode scientific. Gitu loh. Jadi di situ tuh kok apparent discrepancy-nya bahwa science atau naturalistic methodology itu bisa menjelaskan semuanya tanpa bergantung pada aksiom, termasuk di dalamnya menjelaskan landasan etik, termasuk di dalamnya menjelaskan landasan consciousness. Hanya kita belum punya metodologinya sekarang, gitu. Karena scientific itu on in progress, gitu. Gitu mas. Argumentation God of the gap ya. Yang saya maksud bukan seperti itu. Yang saya maksud gini, untuk bisa membangun body of science, itu juga butuh aksioma. Salah satu contohnya gini, apakah metode ilmiah bisa menjelaskan, bisa membuktikan proof kebenaran dari metode ilmiah? Kan nggak bisa juga. Misalnya, exclusion of the middle, itu kan dipakai tuh di science. Aksioma exclusion of the middle, nggak ada setengah salah, nggak ada setengah benar. Yang ada salah atau benar. Apalagi ya aksiom desain yang dipakai. Identity aksiom of enough reason.
enough reason yeah. misalnya ini cukup dianggap cukup untuk ngomong truth nih. Itu kan aksioma yang di choose oleh yang dipilih oleh apa namanya science untuk membangun bodinya ini. Saya nggak ngomong endeavor dari science. Kalau endeavor dari science ya pasti akan bergerak terus. Yang melimit endeavor dari science itu justru si Gödel, Gödel incompleteness theorem. In incompleteness theorem dia ngomong kamu nggak bisa prove everything ini. Pasti ada something yang benar yang unprovable. Karena choice-nya unprovable atau nggak koheren. Ilmu nggak koheren nggak ada gunanya. Ya apa? Apa ya ilmunya nggak koheren kan gitu. Jadi nggak ada satupun body knowledge di dunia yang bisa keluar dari aksiom yang dia pilih karena aksiom bisa dipilih. Dia memilih aksiom yang mana. Nah, misalnya agama aksiomnya syahadat itu aksiom. Dan kamu nggak proving itu. Yeah. Masuk Islam kenapa harus syahadat? Itu aksioma karena itu aksioma. Setelah itu baru turunannya yang lain. Proof bahwa ini itu aksioma. Kalau percaya udah percaya nggak ya nggak. Itu sebenarnya sama kayak sains. Kalau kamu mungkin percaya sama metode ilmiah ya percaya enggak ada proofingnya nih kan gitu. Saya poinnya saya ngerti. Saya sederhanakan mungkin Mas Abraham bilang begini. Mungkin banyak yang menuduh gitu ya. Ada beberapa elemen dari religi atau kekristenan atau keislaman atau agama-agama yang lain yang hanya bergantung pada faith. Tapi kita para scientist tidak bergantung pada faith. Tapi Mas Abraham bilang, wait, not yet. You know, at the very fundamental level, kalian bergantung pada faith juga, namanya axiom di situ. Ya. Itu kan yang banyak kita orang. Gitu ya poinnya ya. Ya poinnya gitu. Tapi kalimat itu tadi saya juga mengiyakan karena para pelaku agama sendiri tidak menggunakan critical thinking, kebanyakan tidak menggunakan critical thinking untuk mendissect body of knowledge-nya sendiri. Karena kriterionnya itu enggak semua formalized kan gitu. Kekuatan dari science kan kriterionnya kita setujui bersama. Ya, anggaplah saya ilmuwan makanya saya ngomong kita ya. Apa kriterion dari science kan unified, jelas, formal gini loh. Iya. Ini agama dari lahirnya dulu ideas itu mungkin belum dianggap penting sebagai kriterion gitu loh. Jadi cabang-cabangnya kadang-kadang saya melihat ada cabangnya kalau dari kriterion ini bukan narasi agama sebenarnya. Tapi seperti dokter Terawan itu tadi, bikin saya tenang kok. Ya berarti benar. Nah, itu kan kemudian personal judgment kemudian. Nah, ini kemudian kan kita susah membedakan antara gini. Scientism sama science itu sendiri. Betul. Ajaran agama dan pelaku agama. Ini kadang-kadang kita samain, padahal kan yang berbeda. Betul, Mas. Betul. Itu poinnya ada di situ. Kelihatannya orang nggak bisa mengerti. Sebenarnya, saya sih bisa aja pakai, misalnya ekonomi itu science atau bukan, misalnya. Atau mungkin kedokteran itu science atau bukan sebenarnya. Masyarakat kelihatannya belum terlalu mengerti yang dimaksud science, apalagi membedakannya dengan scientism itu apa sih sebenarnya. Ya, salah satu kriteria yang saya suka adalah predictability gitu loh. Untuk sebuah disiplin bisa masuk dalam atau disebut sebagai science, dia harus punya predicting power. itu yang nangis. Yang nangis sosial science itu, Mas. Iya. Ya kan sosial science gitu kan. Nah, kalau misalnya saya karena saya Mas Abraham kan juga belajar matematik. Dunia itu digovern dalam peculiarly mathematical structure, bentuknya partial differential equation. Partial differential equation bisa dipecahkan pakai komputer. Jadi kalau saya pecahkan Navier-Stokes to some degree of accuracy, saya bisa memprediksi kalau saya buka air ledeng saya, airnya akan keluar dengan tingkat keacakan seperti apa. Gitu loh. Itu maksud saya gitu loh. Ya, apakah 100% akurat? Ya enggak. Tapi minimal kita bisa kuantifikasi berapa banyak itu tidak akurat. Nah, level analisis seperti itu tidak bisa ditemui di seluruh bidang. Misalnya saya mau pakai metode ekonomi untuk memprediksi. Wah, kalau bisa mah udah kaya, Mas. Iyalah. Iya kan? Nah, itu permasalahan. Prediksi 2 detik ke depan aja lah kaya, Mas. Iya, kalau bisa memprediksi housing bubble saya kaya itu. Iya.
Nah, itu permasalahan. Jadi masyarakat masih belum mengerti kriteria sains seperti apa, apalagi sekarang semuanya sembarangan aja pakai nama sains gitu. Iya, itu juga menyedihkan itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi menurut saya balik-balik di sini, Mas. Saya nyelas sedikit balik di sini. Ini ke first principle lagi, fundamental human-nya lagi. Mau agama sains and whatever. Itu menurut saya yang dibutuhkan intrinsik sebenarnya itu manusia yang merasa punya dunia predictable. Nanti kausalitasnya kayak gini di dunia. Itu membuat hidup jadi manageable. Itu intrinsically manusia mencari itu. Whatever teorinya. Salah dikit nggak apa-apa. Tapi dia butuh something untuk pegangan agar nggak random banget nih dunia. Yeah. Kalau dunia random banget, dia nggak bisa bikin decision. Jadi kalau dari sudut pandang utilitarian, agama juga berguna. Karena agama sangat-sangat memberi orang pegangan lah untuk stability psikologinya itulah gitu. Yeah. Makanya saya tadi ngomong dia sangat works di bidang area. Misalnya gini, awal-awal sains kan ya kita bisa ngomong Al-Khwarizmi, bisa ngomong Ibnu Sina dan seterusnya. Gimana kita bisa menginterpolasi bahwa saat itu agama bisa menjadi area fondasi yang kuat untuk scientific endeavor. Menurut saya kalau itu kawinnya benar, itu very powerful apa force itu. Karena connecting nih. Saya mencoba mencari mengenal Tuhan dengan ciptaannya. Sehingga aku bikin model ciptaannya nih. Ketika modelnya bekerja, it useful, saya menjadi manusia yang berguna. Itu nggak ada yang keluar dari premis agama. Dan dalam sains sangat berguna. Ketika ada orang yang berani melakukan percobaan sampai mati 30.000 kali gagal demi mendekati Tuhan, itu kan force yang sangat powerful itu. Kalau itu kawin, nggak usah dipertentangkan. Maksudnya pada tempat yang tepat, pada realitas kesadaran kita, menurut saya kan jadi powerful banget itu. Karena nabrak dengan diversity itu tadi loh, diversity gene itu tadi. Ada orang yang neurotoxism-nya sangat tinggi sehingga dia butuh pegangan, whatever pegangan yang dia bisa pegang lah untuk bisa stabil di hidupnya. Jadi agama, dominan agama useful untuk orang tertentu, dominan science useful buat orang tertentu, yang balance useful buat orang tertentu, tergantung proclivity, tergantung lottery DNA-nya itu tadi. Next question adalah bagaimana agregat ini bisa menjadi more than the sum of its parts kalau ngomong society, sehingga bisa membuka opportunity itu besar. Saya menurut bisa saya, mungkin gitu. Mungkin ada utility yang lebih praktikal menurut saya. Bukan hanya sebagai pegangan pribadi, tapi hal-hal real seperti kita bicara tentang climate change gitu. Atau masalah polusi atau masalah apapun. Karena saya bisa modelkan pollutant dispersion di city, salah satu kerjaan saya waktu jadi postdoc dulu. Tapi saya nggak bisa menjelaskan, apalagi secara saintifik, apa yang secara etis harus saya lakukan dalam pengatasan masalah climate change. Itu kan domain ethics. Domain ethics itu nggak bisa direduksi menjadi set of proposition. Yes. Gitu kan. Gitu loh. Nah, itu bisa kok jadi sebuah kalau tadi Mas pakai kata perkawinan gitu, itu bisa jadi itu chapel-nya di situ. Iya. Ya kan? Dan saya juga merasa domain diskusi spiritual itu juga bisa menggunakan metode discourse cause scientific. Saya lihat beberapa apalagi di departemen psikologi bukan di departemen filosofi, gitu ya. Filosofi, mereka pakai deductive argument untuk mengetes konsep tentang prime mover atau God, gitu. Apa, ya kan? Irreducible complexity atau itu tentang kayak evolusi. Apa tentang ini? Kausa prima. Kausa prima dan juga tentang konsep bahwa dunia itu penuh dengan set of coefficients yang sangat-sangat kompleks sehingga itu appeal ke designer misalnya. Gitu loh.
atau cosmological argument ya, tadi bilang tentang. Ya, itu strongest argument tentang Tuhan dari sains menurut saya. Ya, tapi kan itu kan netral dan bisa diakses dengan metode scientific misalnya. Saya bisa jadikan itu deductive argument gitu. Dan maksud mungkin, saya begini loh. Itu falsifiable. Ya, saya kasih contoh ya misalnya. Kenapa saya bilang bisa pakai metode scientific? Karena falsifiable. Misalnya saya mau bangun argumen tentang kosmologi yang mungkin Mas Abrang juga pernah dengar kan. Anything that begin has a cause. The universe began to exist. Anything that began to exist has a cause. Premis satu. Premis dua, the universe began to exist. Konklusi, the universe has a cause. Gitu kan? Itu kan falsifiable setiap premisnya tuh. Bisa dibuktikan salah kan? Kalau ada sesuatu yang bermula untuk terjadi tapi tidak punya penyebab, ada contohnya ya gagal semua gitu. Premisnya. Iya, iya. Itu gitu. Bisa diletakkan pada falsifiability gitu. Oke, okay. Yeah. Nul hipotesisnya apa? Kalau misalnya ada something yang nggak ada sebabnya, teori itu false apart. Atau universe tidak bermula, tidak berakhir. Gagal juga kan? gitu, maksud saya. Ada prinsip lain gini juga, Thomas. Kalau belum belum salah, kita masih berasumsi bahwa itu benar. Apa pertama itu. Nomor dua, scientific method, kalau mau ngomong dengan eksperimen, hipotesa eksperimen dan segala macam, itu kita punya fundamental underlying yang namanya time untuk bisa itu diimplement. Jadi domain scientific method itu harus ada time yang berjalan, harus ada waktu yang berjalan. Ketika kita masuk pada hipotesis Big Bang mulai dari single point of singularity, bahkan space and time belum ada, makanya saya ngomong mentoknya di sini nih science-nya. Bukan karena kita berkembang belum sampai ke situ, tapi karena fundamental axiom science sendiri itu butuh time. Yang science sendiri mengatakan time breakdown nggak ada nih di awal. Sekarang berarti limit dari axiommu adalah ketika time nggak ada, kamu nggak bisa lagi menggunakan metode itu. Mentoknya di situ. Ketika saya ngomong mentok itu bukan God of the gap yang belum ditemukan. Iya, ini saya ngomong fundamental axiomnya ini udah breakdown di situ. Jadi mungkin akan ditemukan lagi cara mengeksplor, tapi dengan nggak dengan axiom science yang sekarang, mungkin dengan axiom science yang berbeda kan possible juga. Nah, itu tapi kan masih belum kebayang lah sekarang mau gimana lagi, mau bangun dari mana lagi kan udah segini bangunannya. Iya, makanya saya juga tertarik ngobrol hal-hal seperti ini karena mungkin banyak orang yang belum mengerti bahwa ternyata bisa sedekat itu diskusi antara sains dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, dan bahkan satu metode mungkin bisa berguna untuk metode yang lain atau digunakan untuk menguji hipotesa di domain yang lain, satu sama lain seperti itu. Dan Indonesia juga harus bisa fasih dalam dialog seperti ini gitu untuk penyelesaian masalah praktis. Saya sempat ngomong kepada beberapa orang yang pengen naikin Islam dengan petik gitu ya. Terus kalau naikin Islam dengan jalan mendenai sains, menurutku nggak make sense itu, karena sains sudah dipakai oleh banyak orang dan efektif utilitariannya sangat luar biasa. Sekarang misalnya gini, kalau kamu bersandar pada sejarah nggak ada yang deny kok. Islam juga ikut membantu tumbuhnya sains kok. Kita lihat dari posisi sains apa yang sekarang Islam bisa sumbang saya gitu. Salah satu kriterion itu tadi yang sangat kuat di Islam tapi tidak begitu kuat di sains itu kan data lineage. Itu kriteria penting kalau di Islam itu. Data lineage itu motherfucking rigid itu, Mas. Dengar dari siapa. Okay. Siapa itu sejarahnya, bagaimana. Dia pernah kencing di pinggir jalan, itu udah dianggap false. Oh, dia udah pernah kencing. Dia pernah bohong sama orang. Jadi ada probability ini informasinya bohong, dibuang. Okay, itu rigiditas terhadap data lineage, itu saya melihat Islam sangat-sangat rigid, mengerikan rigidnya itu. Nah,
Tapi ada juga negatifnya kemudian over confidence terhadap terhadap apa namanya metode itu. Karena metode itu efektif dan itu bisa kita sumbangkan bersama dengan data lineage nih. Science dengan data lineage seperti Islam akan mengerikan nih, akan growth-nya juga luar biasa ini. Apa data lineage serigid itu tuh. Ayo buat kawin gitu loh. Ayo kita saling mengisi karena ya tadi itu dengan basic premise DNA itu tadi ya bahwa ya semua itu saling melengkapi kok untuk melihat untuk apa see the whole truth-nya. Apakah ada penghalang dari bukan dari segi birokratik tapi dari grassroots movement atau kalangan tertentu yang tidak memungkinkan perkawinan antara sains dengan Islam di konteks Indonesia? Aduh, itu kelebihan dan kekurangan kultur Indonesia menurutku ya. Betapa kita senang sama pegang tradisi. Itu bagus in some part. Sampart punya utility. Ya, punya utility-nya. Tapi sampart juga something you need to evolve kan gitu sih. Nggak pegang tradisi terus kan gitu. Salah satunya misalnya gini lah. Bank quote lah di Indonesia. Ya tadi saya ngomong credibility itu tadi. Kalau di dunia barat, quote kan rigid, ini dari siapa, sumbernya siapa, ada yang collecting itu dan ada yang menjaga lineage ilmu itu dari siapa. Di Indonesia hampir kita nggak tahu quote siapa. Ya ada, tapi nggak serigid itu. Misalnya citasi gitu ya. Jadi citasi kumpulan quote kayak dan seterusnya itu ngomong dari siapa. Itu sangat loose gitu. Apa Indonesia misalnya. Padahal kultur Islam kan sangat menghargai lineage itu tadi. Kenapa kita tidak mengikuti itu kan? Misalnya kita saya nggak paham juga ini Islam itu dipandang utilitarian sebagai memegang masanya, ikut kelompok identitinya bukan utilitarian metodologinya. Indonesia. Oke. Memang begini, ada bangsa yang lebih mengedepankan budaya penulis gitu ya, penulisan. Jadi misalnya di kebudayaan orang Yahudi dulu itu ada seorang yang namanya Josephus. Ya dia tulis segala macam. Jadi ada budaya untuk menulis segala sesuatu di situ. Tapi ada budaya yang lebih verbal. Gitu ya, lebih verbal. Jadi apa yang dituliskan ke anak cucunya ya lewat mitos, lewat cerita verbal. Mungkin Indonesia itu kategori yang kedua itu. Saya pernah bertanya gitu sama salah satu dosen FIB, Forum apa Fakultas Ilmu Budaya di apa UGM. Mungkin kita budayanya verbal ya, budayanya living word, bukan budaya mencatat gitu. Iya, bukan budaya mencatat. Tapi saya ada dibantahnya juga, Mas. Enggak gitu. Lihat nih, dia di rumah punya banyak buku kuno. Kita tuh putus budaya menulisnya setelah Belanda, dia bilang. Dan dia punya argumentasi sedemikian rupa. Dia punya argumentasi sedemikian rupa. Dan buku-bukunya semua dibawa ke Leiden, banyak terjemahan Belanda, dan ketika kemudian tiba-tiba kita ke bahasa Indonesia, kita sudah terlalu jauh untuk baca narasi asli bahasa Jawa, dan kita nggak bisa bahasa Belanda untuk meneruskan yang ditulis oleh orang Belanda. Kita putus nih sebenarnya. Apa sumber-sumbernya itu. Ya, kritisismenya di situ. Saya ya fair. Benar juga mungkin ya. Saya juga mau, mungkin ini satu topik kita terakhir ya, karena kita tadi ngobrol banyak dan menarik. Tapi saya mau pick on that point. Jadi ada masa di mana Indonesia diduduki oleh external authority and powers, dan dari situ juga masuk bukan hanya tentaranya dan orang-orangnya, tapi juga sistem dan bahkan hierarkinya di situ masuk juga. Segala perubahan yang terjadi di Indonesia itu biasanya dimulai oleh, maksud saya, perubahan dalam bentuk
proklamasi dan lain sebagainya itu dimotori oleh entah orang yang pernah belajar di luar negeri atau orang yang pernah mengecap pendidikan yang dibangun oleh orang luar negeri, termasuk Insinyur Soekarno sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya menurut Mas Sabrang, seberapa besar efek dari era kolonialisme yang Indonesia pernah derita, kalau boleh pinjam kata derita gitu ya, selama beratus-ratus tahun, yang membuat Indonesia seperti Indonesia yang sekarang kita kenal. Bisa juga ditarik dalam konteks pendidikan gitu. Di UK kita sedang marak bicara tentang apa yang disebut dekolonisasi. Ya, pandangannya seperti ini. Ketika bangsa Barat masuk ke dalam India atau Southeast Asia, termasuk Indonesia di situ, dia bawa ke dalam negara tersebut bukan hanya eksploitasi, tapi juga struktur dari negara Barat tersebut, hierarki dari negara Barat tersebut. Nah, ini kemudian misalnya hierarki dalam bentuk apa ya, dalam pendidikan misalnya di situ ya. Siapa yang punya knowledge ya berada di atas, siapa yang tidak punya knowledge ada di bawah. Nah, itu kemudian digantikan oleh natives ketika kolonial, masa kolonial itu selesai atau post kolonial. Nah, yang menggantikan kekosongan hierarki tersebut justru mempertahankan apa yang ditinggalkan oleh negara Barat di situ. Gitu loh. Sehingga kita terjadi di Indonesia hierarki-hierarki di dalam sistem universitas yang merupakan produk dari age of modernity yang sebenarnya di negara Barat sudah tinggalkan. Gitu loh. Nah, Mas Sabrang merasakan atau pendapat Mas Sabrang seperti apa tentang post-kolonial Indonesia? Karena tadi Mas Sabrang juga sampaikan sedikit tentang hilangnya budaya mencatat akibat itu. Gitu. Ya. Pada statement budaya dengan mencatat itu, saya nggak bisa membuat argumen lebih panjang. Karena saya juga meng-quote itu dari salah satu, apa, data itu saya quote dari salah satu profesor di FIB. Gimana di UD? FIB, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Oh, di UGM. Oke, okay, siap. FIB, yang memang belajar ilmu budaya. Yang beliau orang keraton, kulturnya di Jawa dari kecil, ke Leiden 11 tahun, dan seterusnya lah. Jadi menurut saya dia cukup otoritatif untuk bilang, itulah makanya saya apa namanya, saya kuat itu tadi. Tapi menarik juga ketika ngomong dekolonisasi ini. Lagi-lagi saya balik ke fundamental apa namanya fisiologi, belajar dari evolusi, what happened sih dan gitu. Kenapa kita bisa mempertahankan itu tanpa sadar? Terus siapa yang mempertahankan? Tidak ada yang declare akan mempertahankan apa namanya sistem Belanda atau enggak, yang nggak ada yang declare gitu juga. Tapi somehow itu keep on living dan kita nggak berani apa bikin fork dari situ. Ini kalimatnya siapa ya? Lakoff lagi apa ya, lupa aku. Tapi bukan kayak tapi gini kalimatnya, saya lupa siapa yang ngomong. Kita semua pengen berniat berbuat baik, memperbaiki keadaan, tapi kok outputnya kayak gini sih? Jadi something wrong in the system ini. Karena kalau ngomong niatnya, niat berbuat jadi baik juga ini, tapi kok outputnya gini nih. Dan salah satunya tentang perpetualisasi dari sistem yang dibawa di luar itu. Intrinsically, saya kan ngeliatnya gini. Oke, saya tarik dua step dulu ke bawah. Evolusi itu terjadi setiap saat pada in any level. Dia adjust pada sistem environment yang ada. Kalau fisik-fisik karena sistemnya di luar apa namanya alam yang dia tidak bisa mengganggu, nggak bisa memanipulasi itu sehingga dia mengikuti itu aja. Tapi kalau sistem yang dibuat human, mau kolonisasi, mau demokrasi, mau kerajaan, itu kan sistem yang dibuat human yang sangat prone untuk digunakan untuk kontrol humannya. Oke. Okay. Jadi evolusinya ini sebenarnya nggak natural juga nih, karena seharusnya sistem ini juga evolusi nih untuk mencari koordinat terbaiknya. Nah, apa yang membuat something evolusi apa
DNA seperti apa yang punya kesempatan untuk move forward? Kan pertanyaannya gitu kalau ngomong evolusi. Kalau melihat di alam kan gini, ada hierarchy of dominance. Dalam ada hierarchy of dominance, yeah. Mana si singa yang paling kuat, dia akan menurunkan DNA yang paling banyak. DNA itu akan teradopsi pada generasi berikutnya. Yang terkuat lagi teradopsi di generasi berikutnya. Gitu. Jadi ada hierarki di mana yang di atas diadopsi oleh generasi berikutnya. Di Indonesia dan menurut saya di semua apa namanya peradaban yang ada juga ada evolusi ideas dan sistem dengan metodologi dengan sistem yang sama pada space yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di society yang kita anggap tinggi kemudian akan diadopsi oleh generasi berikutnya. Yang cita-cita jadi YouTuber itu belum banyak sebelum ada YouTuber besar di Indonesia. Oke. Ada banyak adopsi. Nah, ketika kita sudah menggunakan sistem kolonialisasi ini, ya kolonial ini tadi untuk membuat hierarki. Hierarki yang di atas dia akan pasti mempertahankan siapa apa sistem yang dia untuk melegitimasi posisi hierarkinya di atas, dia akan mempertahankan sistem tersebut. Dan yang berikutnya untuk bisa diakui oleh yang sudah di atas untuk bisa menjadi generasi pemimpin hierarki berikutnya dia harus confirm pada yang sebelumnya nih. Nah, saya merasa gini, kalau kita mau merubah itu, nomor satu kita harus mempersiapkan sistem hierarkinya dulu nih sebelum diadopsi. Karena semua sistem change dari sistem thinking kan gitu, move sistem. Kalau nggak ada sistemnya kita cuma ngomong, yuk ubah yuk. Kita tidak menyediakan sistem hierarki yang bisa diadopsi oleh generasi berikutnya. Akan snapback tuh, akan balik lagi itu. Balik lagi kan, ya itu yang pengen saya balik lagi ke situ. Mohon maaf nih. Saya pengen bangun dengan simbolik nih, mengawinkan dengan premis agama. Karena menurut saya gini, agama itu memberi rambu over time. Dia yang cross over time, dia ngasih rambu-rambu. Nggak ngomong metodologi how-nya, tapi ngasih rambu-rambu. Salah satu rambunya kan manusia yang terbaik adalah manusia yang punya manfaat untuk orang banyak. Why not itu menjadi hierarki kita yang baru nih? Karena kemudian dilihat sistem cycle-nya, itu orang akan kemudian lomba manfaat nih, karena manfaat adalah cara untuk landing hierarki. Manfaat artinya kita ada positive feedback dari society dan ambisi. Ya, ini, kan? Ya, tujuan nah, hierarki. Kan, ya, jadi kan kenapa saya setup sistem ini duluan agar ini harus ada satu generasi yang berani nge-break nih. Karena kalau nggak ada satu generasi yang berani, karena satu generasi yang muda ini dia temennya waktu. Kalau dia bertahan sampai yang tua breakdown pada sistem yang baru, generasi berikutnya akan ikut sistem yang baru nih kemudian. Ini sistem ini bukan sistem government ya, bukan kemudian kita jadi kerajaan atau gimana nggak, tapi sistem implicit human interaction nih. Kita melihat siapa yang perlu dihargai. Kita strive pengen jadi siapa ya. Gitu. Itu kalau itu tepat, itu kan menghasilkan apa namanya generasi berikutnya yang arahnya kelihatan nih yang saya omongkan sebagai organisme ini tadi. Itu juga salah satu kenapa saya melihat Indonesia sakit. Karena hierarki kita, melihat generasi berikutnya, ini kita menuju semakin sakit ini. Jadi semakin parah nih. Mungkin akan panjang kalau menerjemahkan pada ekonomi gimana, pada pendidikan gimana, pada politik gimana. Tapi saya bisa mengatakan secara broad bahwa ini semua arahnya declining. Kita kasih tiga generasi, empat, arahnya declining semua. Kita nggak, dan mimpi orang-orang yang, maksudnya gini, generasi-generasi tua yang tidak setuju dengan keadaan, itu juga tidak metodologis pengen merubahnya. Merubahnya pakai cara warrior semua. Ayo kita ganti presidennya, kita ganti. Tanpa itu, mengganti strukturnya. Tanpa mengganti struktur implisit yang ada di apa namanya di society. Karena kalau gini logikanya sederhana, kalau kita sudah di damage 300 tahun lebih, do you think satu generasi itu waktu yang panjang? Kalau kita bisa ganti dengan satu generasi itu move forward yang luar biasa cepat itu. Kita bisa ganti 30 tahun dari damage 300 tahun. Memang butuh satu generasi yang berani gitu loh. Saya pernah nulis 2008 itu di Kompas dengan tulisan generasi larva waktu itu. Saya ngasih, satu generasi harus berani set hierarkinya sendiri, set rule-nya. Cuman waktu itu saya belum punya hipotesis platform, belum punya hipotesis gimana nih hierarkinya. Dan waktu itu kan Iya. Yeah.
Ya, saya distill ya, saya distill poinnya Mas Sabrang seperti ini. Ada hierarki yang merupakan warisan dari zaman kolonialisme. Itu berada di mana-mana. Ya, di edukasi dengan sistem universitas yang ada sekarang mempertahankan hierarki yang sebenarnya stifling progress di bidang saintifik. Yang masih dipertahankan karena orang yang berada di tampuk hierarki ya punya insentif untuk mempertahankannya. Dan mereka yang berada di bawah mau naik ke atas, caranya adalah sucking up to those in the top of the hierarchy. Iya, harus gitu kan. Itu. Nah, sekarang tidak mungkin terjadi adanya perubahan tanpa ada alternatif hierarki. Iya. Salah satu caranya adalah untuk menyediakan alternatif, dan orang akan bisa memiliki hierarki mana yang bisa bertahan, bisa dilihat dari mana yang punya lebih banyak manfaatnya, karena tujuan hierarki adalah menghasilkan value. Ya, orang bisa lihat hierarki ini value-nya lebih bagus dari hierarki yang sebelumnya. Jadi hierarki pendidikan yang baru memiliki manfaat bagi inovasi jauh lebih baik dari hierarki yang lama. Kalau memang itu bisa dipenuhi, maka yang alternatif ini akan prevail over time, apalagi punya time advantage didukung oleh orang-orang muda seperti itu kan. Nah, saya mau coba masukkan konkret idenya, practicality yang kita bisa gunakan untuk menyodorkan hierarki yang baru itu. Ada dua hal. Yang satu adalah kita jangan melawan insentif pasar, gitu. Yeah, of course. Kita harus menggunakan source code dari manusia itu, ya. Ya, semua orang ingin punya self interest, gitu ya. Apapun hierarki ini harus appeal to self interest. Jadi jangan pakai metode draconian komunistik segala macam, kita bilang oke, pokoknya sekarang kita rubah, nggak akan lekang waktu gitu ya. Okay. Jadi yang Mas Sabrang tawarkan ini harus appeal secara lebih banyak orang. Nah, yang kedua ada agen baru nih. Agen barunya adalah globalisasi. Itu di situ, dan ada juga orang-orang seperti Mas Sabrang, saya, dan beberapa kolega yang berada di luar negeri, diaspora community, yang bisa mencoba menawarkan more equal playing field, gitu ya, antara Indonesia dengan struktur yang sekarang sedang berkembang. Karena saya punya kaki ada dua nih sekarang, gitu. Satu di Indonesia, satu ada di University of Nottingham, gitu. Kita juga bisa menjadi expediting agent untuk mengekspos hierarki-hierarki yang lama yang udah out of date, gitu. Itu seperti itu. Mungkin gitu. kalau boleh saya follow up, Mas. Ini kan ada next question. Kita sudah sampai pada kita harus menawarkan hierarki yang lain. Tapi kan kalau dalam society kita kan multi hierarki juga. Yeah. Hierarki kekayaan, hierarki kesolehan, hierarki kegantengan, seterusnya kan, whatever hierarki, jalan banyak nih. Kan kita harus cari leverage, karena ini semua connected, karena ada crux-nya nih kemudian, ada titik leverage-nya yang paling apa namanya, iya, efektif. Strategis, paling efektif nih. Nah, idea saya balik ke topik kita di awal, karena society itu dibangun oleh sistem ideas, human mind. Jadi menurut saya ketika upgrading human mind, yaitu pendidikan, yaitu knowledge, itu adalah leverage point yang paling strategis itu kemudian. Karena ketika kita bisa menghasilkan hierarki-hierarki keilmuan, kita akan bisa nyebar ke ekonomi, ke pendidikan, ke politik, kemanapun akan bisa nih, karena itu source utamanya kan human. Mau nggak mau, apa namanya, humannya harus diangkat. Jadi menurut saya, kenapa kita kemudian memilih bahwa nomor satu harus education, karena itu punya multi efek sangat banyak. Karena naik hierarki itu kan pasti ada halo efeknya. Ketika dia naik hierarki dengan knowledge, halo efek yang feedback ke society adalah knowledge yang semakin banyak yang kita carikan gitu. Jadi self interestnya adalah aku pengen dapat pekerjaan, aku pengen kelihatan ampuh, aku pengen hierarkinya tinggi. How? By teach other, kan gitu. Jadi efeknya dia naik hierarki adalah lebih banyak yang apa namanya terdidik kemudian. Misalnya paling gampang sederhananya gini, ini simulasi goblok ya, simulasi goblok-goblok kan. Pemilihan bupati. Apa yang kita butuhkan apa?
keterpercayaan, capabilities-nya, kemampuannya, kompetennya, dan seterusnya ya, bermacam-macam. Katakanlah kita simplifikasi menjadi satu hal, kompetensi keilmuannya, katakanlah gitu. Kita lihat efeknya ke samping. Misalnya ada tiga kandidat pengen jadi dengan self-interest-nya, whatever reason-nya dia pengen jadi bupati. Tapi masyarakat punya view nih, bahwa kalau yang ngajak, yang kamu menyebarkan ilmu paling banyak di bidang yang saya pedulikan, misalnya pertanian atau apa, kamu yang tak pilih. Yeah. Kan dia hierarki manfaatnya dengan menyebar ilmu. Akan terjadi gini, semakin dia ingin naik manfaat, semakin dia ingin naik hierarki, dia harus semakin banyak mendidik orang. Self-interest-nya, itu feedback ke community-nya, jadi knowledge-nya. Sehingga orang knowledge-nya tambah, dia bisa jadi kontrol juga terhadap apa yang dilakukan oleh bupatinya. Misalnya gitu. Yeah. Ini kan terjadi feedback positif. Lombanya pinter-pinteran, lombanya ngajar-ngajarin. Jadi ilmu, dia kan mau, kalau dia membiayai untuk ilmu sendiri, nggak banyak orang mau. Hmm. Tapi kalau dia membiayai ambisinya lewat ilmu, no problem. Insentif dia. Kan gitu. Yeah. Insentifnya harus terpenuhi juga. Jadi kan tidak mudah bikin sistem yang connected seperti itu. Karena ini aruhnya begini ya, nomor satu kan permasalahan di Indonesia kelihatannya orang yang masuk dalam tampuk hierarki kepemimpinan atau kekuasaan detach from competence. Iya. Jadi mereka masyarakat tidak bisa atau belum bisa atau dihalang-halangi untuk bisa lihat link antara mereka yang berada di dalam tampuk kepemimpinan dengan kompetensi yang mereka bawa di situ. Nah, tentu kita tidak bisa paksakan apa yang masyarakat harus pilih. Oh, saya mau milih bapak saya kok, lepas dari kompeten atau enggak kan terserah saya. Tapi minimal yang bisa kita lakukan adalah mengekspos kompetensi yang dia tawarkan kan gitu kan. Karena saya yakin ada intrinsic desire bagi orang untuk mau dipimpin oleh orang yang lebih kompeten dari minimal dirinya sendiri. I agree. Gitu loh. Karena itu animalistik kan, mana ada simpanse yang mau dipimpin sama simpanse yang lebih kecil. Ya, I agree. Gitu kan? Tapi ya kalau manusia kan mungkin nggak physical power, tapi kompetensi pasti kan. Iya, iya. Nah, kita harus buat itu. Nah, caranya ya harus juga appeal ke the very underlying incentive. Saya mau power, kita gunakan agar mereka yang mau naik ke atas power itu tidak menggunakan dengan educate, bukan dengan corrupt means gitu. Itu idenya luar biasa sih, bagus. Nah, gimana caranya kita merealisasikan itu sekarang? Jadi itu saya sudah gagas lama itu memang, dan kan Mas Bagus kita udah ngobrol banyak kali, saya membangun simbolik itu, dan sekarang saya pengen ngeset tokenomiknya juga agar motif ekonomi masis bisa masuk di situ juga dengan positive feedback yang di area yang berbeda juga. Nah, tapi yang saya tidak bisa, kalau ideas, mekanisme, dan seterusnya, mungkin saya bisa menawarkan something. Tapi yang saya tidak bisa kejar sendirian adalah persetujuan dari generasi ini. Jadi gini, karena sistemnya itu, saya harus memastikan bahwa tidak ada satu power pun, satu single singularity power di situ. Ini harus power of the masses. Karena dangerous juga kalau saya bikin platform, saya pegang power di situ, itu juga sangat berbahaya. Saya tidak, sama saya sendiri juga nggak percaya nih. Memang iman saya seberapa. Maksudnya ini powernya harus pada the masses. Kenapa saya sangat tertarik? Saya tertarik dengan blockchain. Karena kemudian ketika itu sudah diimplement, saya sendiri nggak punya kekuatan untuk masuk sini kan. Open source. Jadi ini harus power, harus the masses ini. Nah, tapi kita harus punya satu generasi yang memang benar-benar, yuk bikin change, yuk kita bikin beneran movement, yuk, bukan yang demo, tapi pada decision yang berdasarkan hierarki yang kita bangun bersama ini. Menurut saya generasi sekarang sudah cukup siap karena sudah terekspos dengan internet, dengan informasi segitu banyak. Sudah bisa menghargai ilmu, ya mungkin nggak mayoritas, semoga mayoritas ya. Tapi kalau kita ada yang mau memulai kan pakai Gaussian distribution itu, ada yang pionir, early adopter, apa
laggard dan seterusnya. Kita butuh pionir dan early adopter nih, paling nggak dari generasi muda ada sekitar 15% yang harus masuk di sini nih. Yuk kita pegang benar-benar nih satu etik nih. Satu etik cara baru nih untuk ntar milih pemimpin 2024 misalnya, ayo kita bikin kasus 2024 pokoknya gini caranya, kalau nggak mau nggak apa. Jadi memang yang paling susah dari posisi saya adalah karena konsepnya kompleks ya, nggak bisa menjelaskan ke orang-orang yang sudah tidak mau belajar, susah menjelaskan kepada orang-orang yang memang tingkat pendidikannya belum mampu untuk memahami. Apa namanya, mencerna. Jadi harapan saya anak muda yang tanda petik intelektual nih, ini ayo yuk kita bikin setup nih, dan kita pastikan bahwa ada insentif ekonomi loh di situ, ada insentif apa namanya potensi loh untuk bisa kamu kembangkan di situ. Sosial status juga kan? Sosial status juga ada, karena kita nggak pengen menghilangkan itu. Itu nggak bisa dihilangkan di society. Kita cuma pengen mengganti pada sebuah sistem yang loop-nya itu positif feedback gitu, cuma gitu aja sih sebenarnya. Iya, iya, iya benar. Ya idenya gitu sih ya. Semoga nanti bisa ngajak sebanyak mungkin orang. Kalau ekskalasi kita cukup cepat, 2024 bisa bikin mungkin nggak total change ya, tapi at least ada seed-nya yang keluar nih pada kontes dalam tanda petik kontes. Apa besok yang bakal rumah lagi ini. Siap. Ya, terima kasih Mas Abrang. Ini kita diskusinya mungkin kita bisa tutup sekarang.